Selamat datang kepada Bapak Idkan Fahmi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mungkin bisa di-on-kan kamera dan mic-nya. Suara saya terdengar ya? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak. Terdengar, Bapak? Jelas, Pak. Agak bergema sedikit ya, Pak, ya? Oke. Ya, agak. Kalau masih itu Pak, mic-nya masih. Masih unmute, Pak. Nah. Belum terdengar, Pak. Belum terdengar. Semakin matai. Yang soal itu. Bung Mardiono. Oke, jadi ya saya asal tanda. Iya. Sama satu lagi bu. Halo, kedengaran? Sun. Ya, clear Pak. Terdengar clear, Pak. Untuk diumumkan dulu, Mbak, tata tertibnya, Mbak. Ya, baik, Ibu. Saya izin mengumumkan tata tertib ya, Bu. Dan ya, mungkin teman-teman panitia dapat menampilkan tata tertib yang dapat saya informasikan. Ya. Baik, tata tertib virtual public lecture hari ini, Bapak Ibu, pelaksanaan policy analis virtual public lecture ini dapat disaksikan juga melalui kanal YouTube Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua, kami membuka sesi tanya jawab pada akhir lecture. Peserta yang bergabung melalui Zoom meeting dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang ada pada menu Zoom meeting, dan Bapak Ibu peserta yang bergabung melalui YouTube dapat mengajukan pertanyaan pada kolom live chat yang ada di YouTube. Lalu kami akan mengumumkan menjelang berakhirnya kegiatan nanti, Bapak Ibu disilakan untuk dapat mengisi evaluasi penyelenggaraan yang akan di-share di chat Zoom. Formulir evaluasi akan ditutup 30 menit setelah berakhirnya acara ini. Ya, bisa dimulai ya. Saya izin memulai ya, Ibu. Ya. Sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam sikap duduk sempurna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SHMA, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Dr. Randa Eli Fatima, MSI, yang kami hormati, Dr. Insinyur Itkan Fahmi, MEC, Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, IPB, selaku pemateri, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Dr. Randa Eli Fatima, MSI, yang kali ini akan menjadi moderator, Bapak-Ibu JPT di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, seluruh pegawai Lembaga Administrasi Negara yang bergabung, serta Bapak-Ibu peserta virtual public lecture dimanapun berada. Selamat datang kami ucapkan pada acara virtual public lecture bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan seri ke-11 dengan tema Regulatory Impact Analysis dan pengalaman praktiknya dalam pemerintahan. Bapak-Ibu, sebelum kita masuk ke dalam sesi pemateri, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon izin kepada Ibu Eli serta Bapak Itkan untuk mengambil posisi. Dan kami silakan kepada Mbak Iren dari Humas untuk mengambil foto. Saya akan arahkan Bapak-Ibu, kita akan mengambil sesi foto sebanyak 3 kali. Yang pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Lalu yang kedua dalam hitungan 3, 2, 1. Dan yang terakhir mohon izin Bapak-Ibu untuk menampilkan jari berbentuk L. Dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak-Ibu. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan sampaikan acara selanjutnya kepada moderator kita, yaitu Ibu Eli Fatima. Silakan Ibu Eli untuk memandu jalannya acara selanjutnya. Ya, Mbak Mariana, terima kasih. Ini karena saya dobel-dobel, Pak, ya. Mohon maaf. Semula ini akan dibuka oleh Bapak Deputi kami, namun karena ini ada acara yang bersamaan, sehingga kami juga selaku wakil beliau untuk membuka acara public lecture hari ini, begitu juga kami akan menjadi moderator. Meskipun sebenarnya biasanya tidak seperti itu, namun kali ini kami berperan untuk bermacam-macam, ya Pak, mohon maaf ini. Terima kasih Mbak Mariana atas pengantarnya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Idhan Fahmi, Master of Economic. Beliau adalah Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor University. Selaku narasumber pada seri ke-11 pelaksanaan Policy Analysis Virtual Public Lecture pagi hari ini, Kamis 26 Agustus 2021. Juga yang kami hormati Ibu Neti, Ibu Tini, dan Pak Ingga dari Tanoto Foundation yang selama ini mensupport terselenggaranya kegiatan public lecture. Kemudian juga teman-teman panitia dari Pusat Pembinaan Analis Kebijakan dan Biro Hukum dan Humas Lembaga Administrasi Negara, serta seluruh para peserta webinar Policy Analysis Virtual Public Lecture pagi hari ini, baik para analis kebijakan dari berbagai kementerian, lembaga, dan daerah di seluruh Indonesia, maupun para peserta webinar lainnya, yang mana untuk di pagi hari ini tercatat ada para mahasiswa, para dosen, juga dari NGO maupun institusi lainnya, di mana untuk sampai pagi hari ini yang telah terdaftar mengikuti public lecture berjumlah lebih dari 1.500 orang, persisnya adalah di angka 1.531 orang, baik ini yang mengikuti melalui Zoom maupun mengikuti secara live di kanal YouTube Lembaga Administrasi Negara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan Policy Analysis Virtual Public Lecture, dan hari ini adalah merupakan seri ke-11.
di tengah-tengah kondisi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sehubungan dengan pandemi COVID-19, marilah kita semua berdoa agar kondisi ini segera membaik untuk kembali kepada kehidupan yang normal. Marilah kita juga berdoa supaya Bapak Ibu yang saat ini kurang sehat ataupun saudara-saudara kita yang masih berjuang untuk sembuh dari COVID-19 agar semuanya segera sembuh dan sehat kembali seperti sedia kala. Perlu kami sampaikan di sini bahwa jumlah pemangku jabatan fungsional analis kebijakan yang semakin banyak, di mana hingga saat ini kami mempunyai data per 10 Agustus 2021, jumlah seluruhnya telah mencapai 3.987 orang, yang ini terdiri dari 1.023 orang melalui jalur reguler, yaitu melalui pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan inpassing, serta ada 2.964 orang yang melalui jalur penyetaraan dengan berbagai latar belakang pendidikan dan profesi sebelumnya yang berbeda-beda. Sehingga upaya pengembangan kompetensi ini menjadi sebuah kebutuhan yang harus dilakukan agar para analis kebijakan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Semakin banyak jumlah para analis kebijakan di instansi pemerintah, bukan berarti bahwa jumlah kebijakan yang dihasilkan juga meningkat jumlahnya. Namun dengan meningkatnya jumlah analis kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2005 sampai 2015, terdapat 41.223 regulasi, baik itu di pusat maupun di daerah, yang itu berpotensi tumpang tindih dan menghambat investasi. Ini adalah data dari Bappenas yang merupakan hasil kajian Bappenas tahun 2015, sehingga dilakukan adanya pembatalan terhadap regulasi tersebut. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah dengan adanya pembatalan terhadap peraturan-peraturan tersebut, itu menyelesaikan masalah. Kemudian juga bagaimana selanjutnya agar tidak terjadi masalah-masalah yang sama. Untuk itu, maka pada policy analysis virtual public lecture seri ke-11 ini, kita akan belajar tentang regulatory impact analysis atau regulatory impact assessment, yang dikenal dengan RIA singkatannya, dengan menghadirkan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Insinyur Idhan Fahmi, Master of Economics. Beliau adalah dari Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor University. Beliau seorang akademisi pakar yang selama ini memang mendalami terkait dengan RIA tersebut. Kita ketahui bahwa selama ini dalam penyusunan produk hukum lebih banyak memperhatikan aspek legal drafting-nya, yaitu yang ditekankan kepada kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun belum memperhatikan seluruh aspek yang lebih komprehensif. Metode RIA lebih dari tidak hanya sekedar melihat satu aspek legal drafting saja. Diharapkan dengan RIA ini, para perancang kebijakan publik sejak awal sudah dapat mengkalkulasi seberapa besar biaya yang ditanggung serta manfaat yang diperoleh dari sebuah regulasi yang dirancang. Dengan demikian, para pengambil kebijakan dapat menilai mana regulasi yang produktif dan kontraproduktif terhadap dunia usaha dan kepentingan publik. Dengan demikian, RIA diharapkan membantu membangun kebijakan populis berorientasi kepada kepentingan semua pemangku kebijakan, efektif, kredibel, dan responsif. Pada public lecture seri ke-11 ini, Bapak-Ibu, rekan-rekan akan belajar lebih banyak tentang RIA, mulai dari konsep dan praktek untuk melakukan RIA seperti apa, kemudian juga kemanfaatannya, tahapannya, kemudian juga praktek RIA dalam pemerintahan, apakah ini sudah dilakukan atau belum. Kemudian juga kami mengharapkan ada contoh-contoh praktek pemanfaatan RIA di instansi pemerintah. Untuk itu, kami mengharapkan seluruh para analis kebijakan dapat belajar lebih banyak terkait dengan RIA ini, sehingga dapat memahami serta menerapkan di instansinya masing-masing, sehingga regulasi yang dikeluarkan oleh instansinya menjadi lebih produktif dan berorientasi kepada kepentingan publik. Semoga dalam public lecture seri ke-11 ini, para peserta dapat mengikuti ceramah dengan baik dan para peserta dapat menggali berbagai hal terkait dengan RIA.
Akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti kuliah. Terima kasih kepada narasumber, Tanoto Foundation, serta panitia atas kerjasamanya, sehingga acara public lecture seri ke-11 ini dapat terlaksana dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Mbak Mariana. Kita masuk ya ke ini public lecture-nya. Karena saya juga moderator, Pak Idwan Fahmi, mohon maaf ini. Tadi sudah kami sampaikan sebenarnya inti dari dari public lecture ini. Namun mungkin karena ini hal yang ada yang menganggapnya ini baru, karena memang sama sekali belum mengenal adanya RIA, tapi juga sudah banyak yang paham tentang RIA. Oleh karena itu diharapkan di public lecture ini kami meminta Pak Idhan untuk lebih banyak nantinya ya memberikan terkait dengan konsep dari RIA, kemudian juga kemanfaatannya, kemudian juga sebenarnya RIA itu seperti apa sih dari sejarah ininya ya, konsepnya itu tadi ya, karena ini kan sebenarnya dari OECD ya Pak ya, dan ini sudah diterapkan di beberapa negara maju. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita sebenarnya sudah ada yang melakukan regulatory impact analysis ini sebenarnya? Oleh karena itu Pak Fahmi, ini adalah pesertanya para analis kebijakan, di mana memang tugas dari para analis kebijakan ini adalah untuk merekomendasikan kebijakan, saran kebijakan, di mana salah satu tools yang digunakan adalah RIA ini. Oleh karena itu, ini menjadi waktu yang tepat bagi rekan-rekan analis kebijakan, sehingga diharapkan dengan mengikuti public lecture ini akan menjadi lebih paham, dan kami sangat mengharapkan mulailah untuk kemudian menerapkan RIA ini ke dalam penyusunan kebijakan di instansinya. Nanti seperti apa tahapan-tahapannya, kemudian juga kami mengharapkan karena di dalam tahapan RIA ini ada yang namanya cost benefit analysis, di mana memang rekan-rekan analis kebijakan untuk di public lecture ini belum mendapatkan cost benefit analysis. Jadi mohon nanti untuk diberikan lebih agak detail lagi, gitu ya Pak Idhan Fahmi. Namun sebelum beliau memulai public lecture ini, kami akan memperkenalkan lebih dalam lagi, lebih akrab lagi siapa sebenarnya Pak Idhan Fahmi ini. Ya, Bapak Dr. Insinyur Idhan Fahmi, Master Economic, ya. Pendidikan beliau untuk sarjananya ini dari IPB, persisnya yaitu di Agribisnis Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB. Kemudian untuk di postgraduate diplomanya, beliau ada yaitu di Agriculture Economics University of New England, Australia. Sedangkan untuk masternya, beliau adalah Agriculture Economics and Business Management University of New England, Australia juga. Kemudian untuk doktornya, beliau adalah ekonomi pertanian beliau. Spesialisnya itu memang itu ya. Jadi beliau ada juga ini di alma maternya juga beliau ini bekerjanya. Beliau untuk doktornya di IPB University. Beliau saat ini pekerjaannya adalah Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Bisnis IPB University. Kemudian juga beliau sebagai team member for formulating Indonesian Regulatory Review Manual tahun 2002, kemudian juga professional trainers for regulatory impact analysis untuk KPPU, berbagai kementerian yang ada di Republik Indonesia ini, serta dari berbagai pemerintah daerah sejak tahun 2002. Jadi pengalaman beliau sudah banyak sekali terkait dengan RIA ini. Jadi nanti kita dengarkan seperti apa ceritanya, perkembangannya hingga saat ini. Kemudian juga beliau sebagai Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau disingkat dengan PERHEPI, Komisariat Bogor, untuk Komisariat Bogor. Kemudian beliau juga sebagai Managing Editor Journal of Management and Agribusiness atau GMA, Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship,
dan Business Review and Case Studies. Beliau juga sebagai Chief Editor of Business Next Draft. Ini apa ya? Majalah. Next Draft Magazine and Business Illustrated. Jadi itu kita sudah mengenal lebih dekat beliau, Bapak Dr. Insinyur Idan Fahmi, Master of Economics. Nah, itu Pak, tadi pesan-pesan kami apa yang akan disampaikan di public lecture ini. Semoga ini akan menambah wawasan bagi para analis kebijakan khususnya. Monggo silakan Pak Idan Fahmi untuk memulai public lecture di pagi hari ini. Monggo silakan. Terima kasih Bu Eli, terima kasih Bu Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya nih diundang bertemu dengan teman-teman policy analis. Salam kenal, kalau belum kenal semuanya saya mohon maaf tidak bisa memantau para peserta. Mungkin ada yang pernah ketemu atau pernah juga mungkin ikut trainingnya gitu ya. Karena ada dari Pemda saya lihat Bu Eli ya, ada Pemda, ada kementerian. Ini seluruh Indonesia Pak ya? Seluruh Indonesia, jadi kami juga memang melakukannya hampir ke seluruh Indonesia juga. Mungkin jangan-jangan sudah pernah ketemu dari sejak tahun 2002. Terakhir pelatihan yang kita lakukan adalah untuk Kemenko. Kemenko Ekuin itu melakukan sekitar saya kira 2 tahun lalu ya. Dan itu seluruh dari eselon 1 sampai eselon 4 dan jabatan fungsional itu diberikan pelatihan RIAK ya, regulatory assessment. Jadi Kemenko itu sebagai nanti yang mengkoordinasi, saya kira termasuk untuk berbagai peraturan dalam bidang ekonomi, maka mereka akan mengevaluasinya sudah menggunakan konsep RIAK. Dari mulai jabatan fungsional sampai eselon 1 sudah punya wawasan terkait dengan ini. Nah, kalau ditanya tadi oleh Bu Eli apakah ini sudah diterapkan di Indonesia. Nah, mungkin kalau secara substansi, tadi yang sudah pernah mendapatkan pelatihan, maka mereka mungkin menggunakannya secara informal. Gitu ya. Tetapi belum sampai ke aturan yang mewajibkan. Hanya saya dapat kabar terakhir, ini kalau nggak salah ada teman dari Bappenas juga saya lihat hadir, jadi lead-nya nanti dari Bappenas sedang diformalkan ini menjadi sebuah keharusan nanti untuk semua aturan itu harus melalui proses RIA. Jadi setelah sekitar 20 tahun nih ya dari sejak dikembangkan, karena saya terlibat dari sejak awal mengembangkan RIA ini tahun 2002 itu. Saya kira di waktu itu ada semacam technical assistance dari ADB, tenaga ahlinya itu dari berbagai negara. Nah, konsultan domestiknya itu saya termasuk di dalamnya. Jadi yang namanya RIA ini sebenarnya sudah dipraktekkan di banyak negara. Sekarang mungkin kalau dihitung negaranya sekitar 98 negara total yang sudah menerapkan. Tentu saja termasuk OECD yang sudah dari awal. Dan RIA yang kita masukkan dalam Indonesian Regulatory Review Manual itu sudah lebih kita shopping dari berbagai negara. Jadi best practices-nya kita ambil, lalu kita sesuaikan apa yang paling pas buat Indonesia ya. Nah itu kira-kira, dan setelah itu berkembang, disosialisasikan, mudah-mudahan sih semakin banyak intinya para policy analis yang bertanggung jawab untuk merumuskan berbagai rancangan regulasi, terekspos terhadap konsep ini, maka diharapkan kualitas peraturan yang dihasilkan itu menjadi semakin baik di masa yang akan datang. Tentu saja tidak bisa sempurna seperti di banyak mungkin negara maju yang sudah lama melaksanakan.
hanya satu kesimpulan kami dari berbagai negara itu, prinsip mereka begini, setidak sempurna apapun pelaksanaan RIA di satu negara atau di satu lembaga, hasilnya sudah jauh lebih baik daripada kita tidak menggunakan RIA. Jadi dalam pelaksanaannya nanti tentu saja tidak sempurna, terutama kalau di Indonesia ini problemnya adalah data. Tidak tersedia datanya gitu ya. Tapi selama proses RIA-nya diikuti, maka berbagai pengalaman negara yang sudah mulai melaksanakan itu, kan mereka juga tidak langsung sempurna ya. Dari mulai istilahnya merangkak juga dari pelan-pelan, waktu mungkin data juga tidak tersedia. Lalu mereka merasakan itu dengan mengikuti RIA ini, lalu mereka bisa menghasilkan regulasi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah itu nanti kita lihat kenapa bisa demikian. Mohon izin Bu Eli, saya akan sharing materi dan saya akan menavigasinya sendiri supaya bebas gitu ya, karena bisa mundur, bisa maju, apalagi nanti mohon diingatkan kalau waktunya sudah lewat. Terus terang, kalau saya melakukan training ini biasanya sekitar kalau yang full package-nya itu ya sekitar 5 hari minimal. Jadi kalau hanya 2 jam ini itu artinya icip-icipnya aja sebenarnya. Icip-icipnya aja. Nanti kalau memang mau apa lebih dalam, mau tidak mau pertama adalah learning by doing, laksanakan langsung. Biasanya kalau dalam training itu kita minta para peserta, okay, bawa aturan yang kalian mau evaluasi atau bawa aturan yang sedang dirancang gitu ya. Ayo kita bedah sama-sama. Jadi memang dia menjadi konkret. Di situ mereka akan merasakan langsung di mana masalahnya, lalu bagaimana jalan keluarnya. Ya, karena setiap aturan itu punya karakter yang beda-beda. Ya, Pak Fahmi, mohon maaf tadi saya belum menyampaikan. Nanti Bapak untuk memberikan materi sekitar sampai dengan pukul 11.15 ya Pak ya. Nanti saya ingatkan. Setelah itu nanti para peserta baik yang melalui webinar maupun yang melalui kanal YouTube akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kami bacakan. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih, Bu. Saya akan coba pantau waktunya karena istilahnya materi ini bisa diperdalam sangat panjang ataupun ya mungkin hanya disampaikan dulu wawasannya. Ya. Dan saya kira mungkin juga saya mohon maaf karena saya tidak mengikuti lecture-lecture yang 10 lecture sebelumnya. Mungkin jangan-jangan sudah overlap juga gitu ya. Jadi anggap saja sebagai pengulangan kalau ada ini penyegaran gitu ya. Lalu nanti diambil mana-mana yang mungkin menjadi sesuatu yang baru atau sebelum. Yang jelas nanti penekanannya akan ada di cost benefit analysis. Karena ini merupakan jiwa atau ruhnya dari regulatory impact assessment atau analisis. Baik, jadi secara cepat saja karena ini pasti teman-teman public analyst sudah paham, maka ini saya sampaikan secara cepat sebagai background kenapa kita membutuhkan regulatory reform. Karena pada dasarnya kondisi yang kita hadapi banyak sekali regulasi itu yang buruk. Dulunya dibikin soalnya nggak pakai RIA gitu ya. Jadi hasilnya itu mungkin berdasarkan lobby seseorang atau kepentingan sekelompok orang gitu atau sektor tertentu, dibikinlah aturannya tanpa melihat secara menyeluruh, akibatnya kinerja ekonomi kita lemah. Belum lagi yang sering kita dengar ada ekonomi biaya tinggi dan segala macam. Itu salah satunya karena itu membuat aturan tidak pakai RIA. Kemudian bagi teman-teman yang punya background ekonomi pasti mengenal yang namanya market failure versus government failure. Jadi kebutuhan regulasi itu karena terjadinya kegagalan pasar. Pasar itu tidak mampu mengatur dirinya sendiri, maka dibutuhkan intervensi pemerintah. Nah kalau intervensi pemerintah dalam bentuk peraturannya tadi itu tidak bagus, maka government failure-nya bisa lebih besar dari market failure-nya. Mending kita hidup dengan market failure kalau kita mengintervensinya malah menyebabkan kegagalan atau kerusakan yang lebih besar gitu ya. Nah itu banyak terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Lalu
peraturan itu dulu filosofinya adalah forces of good versus the forces of evil, gitu ya istilahnya ya. Jadi perlawanan antara yang namanya kekuatan jelek, kekuatan jahat dengan kekuatan baik, gitu ya. Dan yang baik ini dianggapnya adalah pemerintah golongan putih, gitu ya. Yang namanya pengusaha atau dunia usaha itu jelek, gitu ya. Sebagai orang yang harus diatur, gitu ya. Karena kalau enggak mereka nakalnya keluar, gitu. Seolah-olah begitu. Nah sekarang itu sudah berubah filosofinya. Karena mau tidak mau pemerintah itu harus memperhatikan dunia usaha karena dia butuh. Paling pemerintah itu perannya dalam perekonomian nggak lebih dari 30%. Sisanya yang menentukan adalah sebenarnya masyarakat, termasuk dunia usaha di sana. Artinya kalau ini dimusuhin, bukan saja counterproduktif, tapi itu akan menyebabkan malah nanti mengganggu performance ekonomi secara keseluruhan. Daripada mempertentangkan seperti itu, harusnya ayo kita bekerja sama, apa yang bisa disinergikan, dan kalau memang ada yang perlu diatur, apa kira-kira yang perlu diatur, kita bicarakan dengan stakeholders yang mau diatur itu, supaya peraturannya berjalan dengan baik, dan tujuan bisa kita capai. Jadi bukan pertentangan antara kekuatan, pokoknya yang namanya dunia usaha aja, semua gitu kan. Enggak. Dulu itu filosofinya bikin aturan itu seperti ini. Kemudian, regulasi yang jelek itu akan nanti menambah pada dasarnya cost to society. Alih-alih kita memang mengharapkan ini membantu masyarakat, ujung-ujungnya malah membebani lebih banyak. Nanti bisa kita lihat dari berbagai contohnya gitu ya. Dan yang paling mungkin Pak Presiden sangat concern ya dengan BKPM-nya itu pasti the ease of doing business ya. Kemudahan melakukan bisnis. Jadi berbagai peraturan itu ya nature-nya memang membatasi gitu ya, membatasi. Tetapi maksud membatasi itu harus yang bisa membuat kita akhirnya bisa berlari kencang gitu ya. Ini sebagai salah satu ilustrasi saja itu untuk intermezzo gitu ya. Kalau saya tanya apa gunanya sih rem di mobil itu? Gitu ya. Dan mobil itu sepasti punya rem. Nah, regulasi itu fungsinya adalah di dalam perjalanan satu negara itu adalah untuk ngerem, gitu ya, supaya jangan kebablasan orang-orang. Nah, rata-rata itu pasti menjawab bahwa rem itu supaya kita bisa berhenti agar tidak terjadi kecelakaan dan seterusnya, gitu ya. Saya kaget pernah ada satu orang mengatakan ternyata gunanya rem itu adalah supaya kita bisa ngebut, supaya kita bisa nyetir mobil itu kencang, gitu ya istilah. Coba teman-teman sekalian, kalau seandainya motornya atau mobilnya nggak punya rem, berani ngebut nggak? Gitu kan istilah. Pasti ngeri kita kalau mau ngebut. Tapi kalau ada remnya pakem, maka kita dengan tenang gitu untuk berlari kencang. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa kita bisa ngerem. Nah gunanya aturan itu harusnya filosofinya seperti itu. Bukan malah membuat kita nggak bergerak gitu ya, membuat kita susah bergerak ke sana ke sini. Nah itu gunanya RIA nanti untuk melihat peraturan ini dari segi berbagai dampaknya. Nah untuk itu nanti kita harus lihat bagaimana dampak menyeluruhnya, tidak hanya kepada yang kita target saja, tapi biasanya soalnya yang namanya dampak itu mengalir ke berbagai pihak gitu ya, baik itu secara langsung maupun tidak. Nah itu kira-kira yang kita lihat dan filosofinya, maaf saya ternyata belum membuatnya apa slide show ya, sehingga mungkin kecil di beberapa teman. Nah ya. Jadi pendekatan untuk regulasi itu sekarang RIA itu banyak dipakai untuk peraturan yang akan kita mau buat ya, yang akan kita terapkan. Tetapi sebenarnya RIA juga bisa digunakan untuk mengevaluasi aturan yang sudah ada. Jadi filosofi dari apa? Dari aturan, sorry. Nah, filosofi dari untuk membuat lingkungan regulasi yang sehat itu, kita harus melakukan empat hal itu, gitu ya. Yang pertama, kalau air kolam, kalau ini analoginya ke kolam,
kalau air kolam itu kotor ya dibersihkanlah gitu ya istilahnya ya. Ganti airnya dengan yang baik gitu, atau difilter supaya dia bersih. Kemudian kalau kita mau menambahkan air yang baru itu artinya aturan yang baru. Maka pastikan air yang baru jangan kotor. Jangan aturan yang jelek gitu ya. Karena itu nanti udah capek-capek kita bersihkan airnya jadi ikut kotor lagi dia gitu ya. Maka peraturan yang baru juga harus pastikan dia bagus. Nah, RIA fungsinya juga di sana. Lalu menjaga infrastruktur kolam. Kelembagaan yang melakukan RIA itu harus dia berjalan dengan baik, filternya baik gitu ya. Kemudian apa? Mungkin lingkungannya yang suka menyampahi gitu ya, itu juga dibersihkan supaya kolamnya itu terus dalam kondisi bersih. Dan terakhir harus ada orang yang menjaganya, yang dari waktu ke waktu membersihkan, memerhatikan, jangan sampai ada kotoran yang masuk. Nah itu harus ada lembaga quality control. Jadi analoginya seperti itu. Untuk peraturan yang baik itu sama, yang sudah ada kita evaluasi, jangan sampai ada yang selama ini ternyata peraturan itu tidak bersahabat dengan dunia usaha. Kemudian kalau ada yang baru kita perhatikan betul, jangan sampai membebani mereka. Kemudian ada infrastrukturnya gitu ya, kelembagaannya yang perhatikan itu ada Setnek, ada Kemenkumham, ada Kemenko tadi ya yang nanti akan mengendalikan gitu ya. Dan harus ada orangnya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di daerah, teman-teman di berbagai lembaga ada unit khusus yang menangani, ada biro hukum, ada mungkin di Pemda ya, atau ada jabatan fungsional policy analyst. Nah ini harus orang-orang yang memastikan tadi aturan yang kita keluarkan itu sudah melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah peraturan itu pada dasarnya selalu ada winners-nya, ada losers-nya gitu ya. Selalu ada pemenangnya atau ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan gitu. Dampak negatif ada dampak positifnya. Positifnya biasanya adalah kepentingan publik ya. Itu yang ingin dijaga dari regulasi. Tapi seringkali itu berdampak negatif kepada berbagai pihak termasuk dunia usaha. Nah ini bagaimana menyeimbangkannya agar bisa dalam konteks kita tadi menggali pendapatan, memelihara ketertiban, melindungi kesehatan. Sekarang nih lagi pusing nih, pandemi ini kan selalu perdebatannya antara kesehatan dengan ekonomi, seolah-olah gitu ya, dipertentangkan. Wah itu pusing sekali tuh, karena untuk melindungi kesehatan ya ekonominya terganggu ya istilahnya. Nah itu bagaimana menyeimbangkan itu memang sesuatu yang tricky kalau ini dibuat dalam bentuk seperti timbangan gitu ya. Demikian juga pengentasan kemiskinan, kita pemerataan mungkin harus membatasi usaha dan seterusnya gitu ya. Nah ini dampak negatifnya harus kita hitung sebelumnya sehingga memastikan kepentingan publik yang kita ingin amankan itu jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan atau yang diakibatkan oleh peraturan itu ya. Jadi regulasi itu baru dibenarkan jika kepentingan publik dan dampak negatif terhadap bisnis berada dalam keseimbangan. Itu satu. Jadi dia seimbang nih plus-plus. Jika kepentingan publik jauh lebih besar dari dampak negatif bisnis, itu juga bisa diterima gitu ya ininya. Tapi kalau sudah yang ketiga, regulasi itu ternyata membuat dampak negatifnya jauh lebih besar daripada kepentingan publik yang ingin dilindungi, maka mau tidak mau harus direvisi atau dihapus gitu ya. Nah, dari mana tahu ini yang mana besar, mana kecil dan segala macam, itulah fungsi RIA gitu ya, fungsi regulatory impact assessment itu untuk mengukur tadi dampak positif dan negatifnya. Makanya istilahnya cost and benefit analysis gitu ya. Jadi yang kita harapkan nanti itu adalah ini yang namanya diterima itu kalau peraturan itu high public interest-nya dan low negative impact-nya gitu kan istilah. Upayakan semua regulasi itu ada di sana. Kalau seandainya public interest-nya tinggi tapi high negative impact, coba direvisi, coba dibetulkan supaya negative impact-nya minimal gitu ya, atau berkurang lah paling tidak. Sehingga high public interest-nya ini
tidak lalu menyebabkan dampak yang sangat negatif kepada dunia usaha atau stakeholders yang lain. Kalau sudah divisi baru dia masuk nanti ke kuadran kanan itu. Tapi kalau dia high impact lalu low impact kemudian high negative impact ya harus ditolak gitu ya. Tapi kalau yang lain itu istilahnya kita arahkan termasuk yang low dan low diupayakan supaya public interest-nya lebih besar untuk menuju diterima gitu ya. Nah, ini prinsip dasar dalam mereview regulasi. Pertama harus seminimal mungkin. Itu dalam norma ekonomi itu seperti itu. Selama nggak perlu diatur, jangan diaturlah, gitu kan istilah. Kalau pasar masih bisa berjalan dengan baik, ya silahkan saja ke pasar. Makanya kalau dibahas tadi ditunjukkan dalam CV saya, salah satu yang kita train untuk membuat untuk regulatory impact assessment itu adalah KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu pasti orientasinya adalah pasar. Jangan belum apa-apa diatur, diintervensi bahwa kamu harus bersaing jangan seperti ini begitu ya. Maka regulasi itu harus seminimal mungkin. Selama masih bisa berjalan dengan baik, biarkan saja berjalan seperti biasa. Masyarakat mengatasi masalahnya sendiri. Kemudian harus netral terhadap persaingan. Jangan mengganggu persaingan yang sudah baik di pasar antar para pelaku usaha. Kalau ini kita intervensi, soalnya hukum ekonominya mengatakan akan muncul yang namanya deadweight social loss. Jadi setiap intervensi pemerintah pasti berpotensi mengurangi total kesejahteraan. Ya, itu kalau kita mengganggu persaingan. Jadi upayakan peraturan itu jangan membuat persaingan semakin berkurang. Persaingan usaha itu justru harus diarahkan supaya persaingannya lebih tinggi. Kan teman-teman sudah tahu kan ya bahwa kenapa sepak bola Inggris, Spanyol, Jerman, misalnya Prancis itu hebat sekali sepak bolanya, jago-jago sekali mainnya. Karena salah satunya kompetisinya berjalan dengan baik. Ya. Di Indonesia orangnya jauh lebih banyak. Tapi sepak bolanya parah banget gitu. Kenapa? Kompetisinya nggak berjalan dengan baik gitu ya istilahnya. Jadi kompetisi itu merupakan salah satu syarat dari daya saing. Untuk bisa mencapai daya saing yang tinggi dan itu keharusan di dalam era globalisasi ini, maka kita harus membiarkan persaingan berjalan dengan sebaik mungkin. Kemudian transparansi dan partisipasi. Stakeholders-nya harus diajak bicara gitu ya. Nah, makanya nanti salah satu komponen utama dari RIA adalah konsultasi publik. Dan terakhir, kita harus menghitung tadi itu. Kalau kita mengatakan bahwa ini bagus bagi masyarakat, tunjukkan berapa benefit dari aturan itu dan berapa cost-nya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa memang betul cost-nya lebih kecil daripada benefit yang diperoleh. Nah, ini persyaratannya. Jadi, ini ada satu contoh nih apa mungkin nggak tahu nih saya nggak terlalu kenal teman-teman atau Bu Eli juga boleh nebak Bu Eli kira-kira ini adalah rekaman irama jantung menurut Bu Eli yang mana yang sehat di jantungnya masih mute Bu Eli ya. Yang ini, yang tidak fluktuatif itu, yang datar. Yang kiri ya. Iya. Yang kiri itu umumnya ditebak sebagai jantung yang sehat. Tapi kalau saya teruskan, itu penjelasannya. Bahwa ternyata yang kiri itu merupakan irama jantung 8 hari sebelum meninggal. Sementara yang kanan itu adalah irama jantung yang sehat. Nah, itu maksudnya adalah bahwa kalau perekonomian itu terlalu diatur sehingga dia memang stabil gitu ya, tidak terlalu banyak dinamikanya gitu ya. Nah, itu mungkin sebentar lagi ekonominya mati gitu ya. Sementara kalau dia dinamis seperti yang di kanan, justru itulah yang sehat. Nah, itulah yang kita sebut dengan kompetisi ya. Memang dinamis, ada macam-macam nanti perkembangannya, ada yang protes, ada yang ini namanya juga persaingan ya. Intensitasnya akan sangat tinggi, tapi justru itu yang membuat sehat. Nah, ini kira-kira apa yang kita maksudkan tadi dengan filosofi sebuah kebijakan
regulasi seminimal mungkin. Nggak apa-apa kalau ada dinamika, karena memang itulah yang kita butuhkan untuk menyehatkan, membuat mereka tough, mereka mampu bersaing, apalagi era globalisasi, bersaingnya tidak harus menunggu mereka kalau mau keluar. Di dalam negeri pun sekarang dia berhadapan dengan persaingan produk luar yang masuk ke Indonesia. Kalau dia tidak terbiasa bersaing, maka mereka nanti akan kalah, dan akhirnya kita menjadi pasar saja, bukan menjadi pelaku. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke RIA-nya, itu semacam background-nya. Catatan pertama adalah RIA itu proses, bukan laporan. Jadi yang kita harus, mindset kita adalah prosesnya yang penting. Makanya tadi saya katakan boleh jadi RIA itu belum menjadi keputusan pemerintah mewajibkan semua yang namanya peraturan harus ada RIA-nya, boleh jadi. Tapi selama proses RIA itu diikuti, maka itu sudah berjalan sebenarnya RIA. Walaupun tidak ada judulnya di situ, regulatory impact assessment peraturan A, B, C atau XYZ ya istilahnya. Itu yang penting gitu ya. Yang lebih penting juga nanti teman-teman begitu, daripada misalnya judulnya RIA regulatory impact assessment peraturan X misalnya, tapi pelaksanaannya sebenarnya kita ngarang sendiri di belakang meja atau hanya sekelompok kecil yang melakukannya. Itu juga bukan RIA, walaupun judulnya RIA. Bagi kita nggak penting itu. Yang penting adalah proses RIA-nya yang diikuti. Itulah yang menjamin aturan itu nanti kualitasnya lebih baik. Nah, inti dari ini adalah pertama yang harus dibahas memang benar-benar diperlukan atau enggak. Gitu ya. Ini nanti kita bicara perumusan masalah, kemudian kita bicara bukti, ada manfaatnya, kita identifikasi, kita ukur, demikian juga cost yang mungkin muncul, dan kita pastikan betul memang ini baik bagi masyarakat ya ini. Jadi dan awal yang paling nanti krusial adalah merumuskan masalahnya untuk menentukan bahwa ini betul-betul diperlukan enggak, jangan-jangan salah kita dalam merumuskan masalahnya. Nanti kita bahas dalam tahapan RIA-nya. Yang menjadi salah satu kunci kegiatan juga adalah konsultasi publik. Jadi ini harus dikonsultasikan dengan publik, dan ini yang menyebabkan RIA kadang-kadang tidak begitu disenangi oleh para pembuat kebijakan. Karena konsultasi publik itu menyebabkan problemnya jadi ribet nih urusannya gitu ya. Biasanya kita bisa nulis sendiri apa segala macam, nggak perlu lama-lama gitu ya. Sekarang setiap tahapan harus dikonsultasikan dan itu bikin lama. Yang kedua artinya otoritas sebagai pembuat kebijakan itu harus bersedia di-sharing, dibagi dengan mereka yang kemungkinan akan terdampak. Jadi didiskusikan gitu ya. Nah ini kadang-kadang para pembuat regulasi tidak begitu senang karena wewenangnya dia semacam berkurang. Nah ini nanti kita akan bahas. Tujuannya adalah tadi secara sistematis dan konsisten menganalisis dampak-dampak yang mungkin timbul dari regulasi yang sedang diusulkan, kemudian mendorong keputusan yang seimbang dengan menimbang antara penyelesaian masalah dengan tujuan sosial dan ekonomis yang lebih luas. Tadi public interest dengan negative impact terhadap bisnis harus dipertimbangkan. Kemudian ini sekaligus mengomunikasikan kepada para pengambil keputusan, itu lebih gampang kita karena dengan data kan menunjukkannya, tidak hanya berargumen. Nanti para pengambil keputusan soalnya berhadapannya dengan bahkan sisi politik ya, di DPR atau dengan menteri, dengan ini yang pandangannya mungkin politik ini. Nah, kita harus siapkan datanya. Ini loh Pak datanya. Kalau masalah keputusan politik lalu mengambil berbeda, yaitu nanti silakan ada pertimbangan lain, tapi datanya menunjukkan ini, kalau diambil berbeda maka hasilnya akan seperti ini, akan lebih jelek misalnya. Mereka dengan gampang kalau kita dukung dengan data, bukan hanya sekedar deskriptif. Menurut saya ini loh lebih baik gitu guys. Nah, sekarang kita masuk nih mulai ke berbagai tahapannya. Nah, ini yang tadi saya katakan kalau di dalam pelatihan resminya itu akan step by step, ini kita lakukan langsung dengan praktek. Mana peraturan yang mau kita bedah, langsung kita lihat merumuskan masalahnya udah benar belum gitu kan istilahnya. Kemudian opsinya sudah mempertimbangkan semua kemungkinan atau tidak. Itu seterusnya ya. Jadi ada 7 tahapan
yang mungkin di berbagai negara bisa beda-beda namanya, tetapi ini kita sarikan menjadi 7 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalahnya apa sih sebenarnya yang kita mau atasi. Bukan langsung maunya saya adalah ini, tetapi masalahnya dulu apa yang mau diatasi. Nah ini teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, saya ingin cerita bahwa pada dasarnya dulu waktu kita membuat pertama kali RIA ini, itu adalah waktu euforia otonomi daerah. Jadi tahun 2000-an itu kan ada otonomi daerah. Lalu daerah itu karena sekarang punya wewenang bikin yang namanya perda, lalu mereka seenaknya aja buat gitu ya. Dan rata-rata perdanya itu ujung-ujungnya adalah pungutan terhadap bisnis. Pungut ini supaya pendapatan asli daerahnya bisa bertambah gitu ya. Yang mereka tidak sadari adalah akibat banyaknya pungutan itu, akhirnya para pengusaha merasa terbebani, akhirnya kabur dari daerah itu. Mungkin lari ke daerah tetangga atau ini. Tetap aja mereka pasarnya bisa jadikan tetap daerah itu, tapi dia berproduksi mungkin di kabupaten atau daerah tingkat dua di sekitarnya. Yang menikmati berarti nanti dari penyerapan tenaga kerja, dari mungkin pajak, dari retribusi itu adalah yang daerah sekitar. Sementara daerah yang tadi terlalu banyak membebani itu malah ditinggal oleh pengusaha gitu ya. Kami sudah melakukan itu di daerah namanya Subo-Subo Wanasrata gitu ya, Solo Raya ya. Jadi ada apa? Surakarta, pokoknya Boyolali gitu ya, Klaten, Sragen dan sebagainya. Itu kan wilayah yang berdekatan. Jadi kalau Solonya terlalu membebani, ya dia lari ke Klaten. Klaten yang menikmati, tapi pasar Solo tetap dia pegang atau dekat gitu ya istilahnya. Kenapa? Karena antar daerah pun sekarang akan berkompetisi. Makin bersahabat kepada dunia usaha, maka dunia usaha makin senang berusaha di daerah. Nah, mereka tidak sadar bahwa dengan membebani itu menimbulkan masalah yang lebih besar. PAD yang didapatkan nggak seberapa, tapi kehilangannya jauh lebih besar kosnya. Yaitu kehilangan tadi para pengusaha yang menyerap tenaga kerja itu pada lari dari daerah. Jadi harus disebut masalahnya sebenarnya apa gitu ya. Soalnya seringkali begitu kan, mereka mengatakan bahwa mengenakan pungutan kepada dunia usaha untuk misalnya nanti supaya bisa memberikan pelatihan kepada dunia usaha. Si dunia usahanya pas kita tanya, ah, kalau pelatihannya pinteran saya Pak, gitu kan istilahnya, saya nggak butuh itu. Gitu ya. Seperti itu. Atau dia melakukan pungutan tapi dia tidak memberikan jasa apa-apa kepada dunia usaha. Nah itu tidak fair gitu ya. Harusnya kalau memang sifatnya adalah untuk kepentingan pemerintah, ya jangan dibebankan kepada dunia usaha gitu ya. Atau kadang-kadang dia ingin menyelamatkan lingkungan lalu dia kenakan retribusi gitu ya istilahnya. Tapi yang terjadi adalah ternyata lingkungannya nggak dapat, nggak terlindungi karena tidak pas peraturannya, sementara pendapatan asli daerahnya juga nggak signifikan amat. Yang terjadi adalah dunia usahanya yang terbebani dan akhirnya mungkin mati atau pindah tadi. Jadi nanti kita cek ya, mungkin beberapa contoh dalam merumuskan masalah ini. Kemudian setelah masalah kita tetapkan, seringkali tidak seluruh masalah lalu kita berambisi atau targetkan untuk kita selesaikan. Karena seringkali masalahnya besar sekali. Mungkin satu peraturan itu kita bisa gunakan untuk hanya memecahkan sebagian masalah saja. Karena kalau mau menyelesaikan terlalu banyak masalahnya, bisa-bisa peraturannya banyak sekali. Bayangkanlah contohnya omnibus law ini, gitu ya, yang soal itu kan banyak sekali peraturannya. Padahal masalahnya pemerintah ingin membuat supaya perekonomian berjalan dengan lebih baik. Tapi karena masalahnya banyak sekali, ya itu nggak bisa diselesaikan dengan satu aturan. Makanya omnibus law itu kalau diterjemahkan menjadi
bisa puluhan ribuan, ratusan bahkan ribuan peraturan ini baru bisa selesai. Ya. Boleh jadi satu omnibus law-nya satu, ya, tetapi setelah itu terjemahannya sangat-sangat banyak. Jadi kita harus menetapkan tujuannya apa dulu. Jadi jangan berambisi semuanya harus kita pecahkan. Lalu setelah itu kita identifikasi opsinya. Opsinya termasuk harus mempertimbangkan bagaimana kalau kita biarkan saja, tidak usah diatur. Itu termasuk yang harus dipertimbangkan dalam perbandingan opsi yang mencari opsi yang terbaik, pilihan yang terbaik, regulasikah atau non-regulasi. Baru kalau putusannya regulasi lebih baik, regulasinya yang mana, gitu kan? Karena ada beberapa cara atau beberapa alternatif regulasi yang bisa digunakan. Nah, untuk menentukan akhirnya mungkin ada 10 opsi atau 10 alternatif, yang mana yang kita pilih, itulah yang kita gunakan cost benefit analysis atau benefit and cost analysis (BCA). Ya. Caranya adalah dengan menghitung dampak dari peraturan itu, apakah lebih besar benefitnya atau lebih besar cost-nya. Ya. Setelah itu sudah selesai? Belum. Setelah itu kita harus memilih opsi. Memilih opsi tadi adalah kita cari yang benefitnya lebih besar dari cost-nya. Tapi masalahnya bisa jadi yang benefitnya lebih besar dari cost-nya nggak hanya satu. Lalu bagaimana memilih dari sekian banyak yang mungkin benefit cost rasionya udah lebih besar satu, ya. Nah, memilih opsi nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang kita akan perlihatkan, ya. Baru terakhir, satu terakhir adalah strategi implementasi dan review. Jadi kita harus memastikan bahwa peraturan yang kita buat itu berjalan di lapangan. Jangan sampai peraturannya bagus di atas kertas, pada waktu kita terapkan itu nggak dipatuhi oleh mereka yang kita mau atur. Akibatnya tidak efektif, gitu ya, tidak efektif. Kan terkait dengan implementasi itu atau terkait dengan kepatuhan itu, orang itu dibagi tiga, gitu ya. Ada satu yang pada dasarnya dia nggak tahu peraturan itu ada. Ya, kalau nggak tahu kan solusinya gampang, ya berarti diberitahu. Perlu ada strategi sosialisasi. Kalau teman-teman masih ingat ya, undang-undang lalu lintas itu sekitar 2 tahun tuh sosialisasi. Sampai untuk diterapkan penuh itu perlu waktu 2 tahun sosialisasi. Nah, artinya untuk supaya jangan sampai ada orang karena nggak tahu. Yang kedua, ada nih orang yang tidak mau patuh kepada aturan karena nggak mampu, gitu ya. Memang karena nggak mampu, dia dikenakan pungutan atau pajak, gitu ya. Tapi emang dia kecil, nggak mampu, gitu ya. Kalau ini solusinya berarti peraturannya harus mencakup ada semacam pengecualian, gitu ya. Misalnya peraturannya seperti ini, tapi dikecualikan untuk UMKM, misalnya, ya. Jadi karena mereka kita duga pasti nggak mampu melaksanakannya, atau kalau dipaksa ya mereka bangkrut, gitu ya, karena kan margin keuntungannya kecil. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kelompok masyarakat yang nggak mau. Nah, ini yang harus benar-benar di treatment, dalam arti peraturan itu harus mencantumkan reward and punishment-nya sehingga mereka jera atau mereka mikir kalau nggak patuh, gitu ya, karena sanksinya bikin jera, gitu ya. Nah, kalau kita tidak memikirkan kelompok yang kemungkinan dia tidak mau, kemungkinan ngeyel, kemungkinan tidak comply, maka jangan-jangan peraturan yang kita buat nanti nggak efektif. Mereka ngeles saja tuh, ya udah nggak mereka laksanakan. Nah, ini ya kita harus hindarkan, peraturan itu harus efektif dan bisa berjalan di lapangan. Gitu ya. Dan itu salah satunya nanti harus berisi reward and punishment yang pantas, gitu ya. Kalau sanksinya misalnya adalah KPPU tuh dulu pernah, oh sanksinya ternyata cuma 500 juta, padahal potensi benefit yang didapatkan orang yang curang itu miliaran. Ya sudah, dia langgar aja dan bayar sanksinya, gitu ya, karena sanksinya terlalu kecil. Jadi hal seperti itu harus difikirkan. Nah, lalu ada satu yang menarik, ini baru 6 tahapannya. Tadi kita sebutkan elemen utama dari RIA itu ada 7.
Nah, yang ketujuh ini posisinya tidak di paling bawah, tapi posisinya ada di samping, yaitu konsultasi stakeholders. Ini salah satu yang juga menjadi ruh dari dia, bahwa kita pertama yang namanya policy analis itu tidak maha tahu, tidak tahu semuanya gitu kan istilahnya ya. Dan jangan sok tahu artinya gitu ya. Kita tanyakan kepada mereka yang kita mau atur. Masalahnya benar nggak seperti ini? Jangan-jangan masalah menurut kita, menurut orang yang kita akan kita katakan bermasalah, mereka bilang bahwa enggak, itu enggak ada masalah atau masalah bukan serius gitu ya. Itu menarik, waktu dulu sebenarnya terjadi perdebatan apakah subsidi BBM kita cabut atau tidak. Dan argumennya kuat. Pemerintah itu mengatakan, soalnya subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Yang menikmati adalah mereka yang punya mobil. Mereka yang punya mobil artinya orang menengah ke atas, orang kaya, gitu kan istilahnya. Apa yang kita subsidi? Mending kita subsidi adalah orang yang miskin kan gitu ya, yang jelas bahwa mereka membutuhkan apa bantuan gitu ya. Tapi ternyata pada waktu subsidi BBM dicabut, itu termasuk yang demo adalah mereka yang miskin yang tadi mau di, yang malah yang kaya-kaya itu nggak demo dia gitu ya istilahnya, walaupun dia protes gitu ya, tapi dia terlalu mahal lah untuk demo, saya mending kerja, mending cari uang gitu ya. Yang demo orang miskin, kenapa? Sebaik harga BBM naik, yang namanya ongkos angkot naik, transportasi naik. Karena transportasi naik, maka harga sayur di pasar, harga barang-barang di pasar pada naik. Gitu. Yang ngeluh pertama ibu-ibu. Ibu-ibu ngeluh kan pasti bapak-bapak ngeluh. Karena nanti bapak-bapak yang ditodong kan gitu ya istilahnya untuk uang belanja gitu ya istilahnya. Nah, ternyata pas ditanya, bagi mereka nggak ada masalah, yang penting harga apa sehari-hari jangan sampai naik, inflasinya jauh lebih besar gitu ya, dan itu dirasakan langsung orang mereka. Oh kan, tapi nanti sebagian dari penghematan subsidi itu akan diberikan kepada orang yang tidak mampu tadi. Pertama masalahnya adalah di kita problem tuh kalau udah bantuan langsung tunai gitu ya, ada masalah data tidak tepat sasaran, yang jelas tidak semua orang yang tadi dikatakan miskin itu dapat. Jadi mereka tetap mendapatkan kenaikan harga-harga, tapi dia tidak mendapatkan bantuan langsung tunai gitu ya. Itu yang repot tuh, kelompok yang kaya enggak, tapi miskin juga udah dikeluarin dari kelompok miskin gitu ya. Nah, ini rawan sekali dia. Mereka pasti merasakan akibat dari kenaikan harga-harga, tapi sementara misalnya dia tidak dapat langsung bantuannya gitu ya. Nah, ini pada waktu kita konsultasikan, kita ngobrol dengan masyarakat, jadi ketangkep sama kita. Oh iya ya, harus hati-hati. Kita harus perhatikan dampak inflasinya gitu ya. Dan masyarakat cenderung walaupun nanti dikasih bantuan langsung tunai yang kadang-kadang diberikan 3 bulan sekali, sementara dia belanja sayur setiap hari, maka yang lebih dia rasakan adalah kenaikan harganya daripada bantuan langsung tunai yang 3 bulan sekali, gitu kan? Sehingga dia merasakan ini kebijakan pemerintah cuma bikin kita susah. Dia nggak ingat yang dikasih 300.000, 500.000. Dia nggak ingat karena dikasihnya 3 bulan. Malah habis buat nggak jelas gitu kan. Padahal kalau hitung-hitungan ekonomi, kenaikan harga-harga itu ketutup sebenarnya dengan bantuan langsung itu gitu kan istilahnya. Paling berapa sih naiknya inflasi? Ya langsung ditutup oleh bantuan itu. Tapi persepsi masyarakat beda. Nah, itu harus kita dalami. Karena itu akan beda nanti dampaknya terhadap masyarakat dan mereka akan protes walaupun dia mau dibantu sebenarnya. Nah, itu gunanya konsultasi stakeholders. Jadi kita konfirmasi masalah yang kita identifikasi itu betul masalah enggak sih menurut mereka gitu ya. Yang kita sebut bermasalah itu. Betul enggak sih nanti kalau kita menyatakan tujuannya adalah ini, mereka sepakat enggak gitu ya. Atau mereka tadi mau menambahkan bagi kami yang lebih penting adalah yang ini, bukan yang ini. Nah, ini pentingnya konsultasi stakeholders. Selain gunanya untuk mengkonfirmasi data, mengkonfirmasi persepsi kita gitu ya, persepsi para pembuat aturan, konsultasi stakeholders itu gunanya adalah untuk bisa membuat para stakeholders ini
mempunyai sense of belonging, gitu ya, terhadap aturan ini. Pasti aturan itu tidak bisa membuat semua pihak senang, gitu ya. Pasti akan ujung-ujungnya ada nanti tetap yang harus menanggung cost-nya atau menanggung dampak negatifnya, gitu ya. Tapi karena mereka diajak bicara, mungkin mereka jadi lebih paham. Oh iya, saya bisa jadi paham kenapa akhirnya keputusannya diambil yang dibantu atau yang diuntungkan adalah kelompok ini. Saya terpaksa harus menanggung dalam konteks itu. Tapi nanti kepentingannya saya paham, tujuan utamanya adalah untuk ini dan itu untuk kebaikan bersama. Karena dia diajak bicara, lebih mudah dia memahaminya daripada tiba-tiba muncul aja aturan. Dan itu bahayanya kalau peraturan istilahnya tidak pernah dikonsultasikan, tiba-tiba ujung-ujung keluar. Atau konsultasi yang dilakukan, konsultasinya direkayasa hanya kepada pihak-pihak tertentu yang cenderung mendukung, gitu ya. Jadi yang namanya DPR, yang namanya kementerian bikin aturan itu, nanti dia bisa bikin bahwa ini sudah dikonsultasikan. Pas dilihat siapa yang diajak konsultasi, siapa yang diundang sosialisasi, itu adalah pihak-pihak yang terjerat, ternyata bukan yang mewakili yang betul-betul menentukan, gitu ya. Nah ini yang nanti menjadi aturan tersendiri. Konsultasi ini kita bahas dalam satu sesi tersendiri sebenarnya. Sangat penting ada tekniknya untuk memastikan bahwa kita mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang kita inginkan, gitu ya istilahnya. Yang namanya bikin aturan kan selalu menginginkan suara-suara yang mendukung apa yang sudah dia buat, gitu ya. Padahal harusnya yang kita cari adalah yang benar, yang sebenarnya. Nah ini kira-kira langkahnya. Kalau proses ini dilakukan, saya katakan tadi, terlepas nanti dalam cost benefit-nya, banyak data yang bolong, gitu ya, nggak cukup, atau melakukan analisis cost benefit-nya tidak bisa komprehensif, itu udah jauh lebih baik daripada, karena paling tidak kita konsultasikan, misalnya gitu ya, kita memikirkan masalahnya dengan serius, gitu ya. Kemudian kita betul-betul mengidentifikasi opsi apa aja yang mungkin, gitu. Bukan langsung udah semacam ditetapkan, ya. Kan diidentifikasi opsi ini problemnya selalu adalah kita sebenarnya udah tahu mau melakukan apa, lalu yang namanya masalah tujuan itu cuma menjustifikasi apa yang mau kita lakukan. Kebalik kan kalau dalam RIA itu dari masalahnya dulu apa, baru kita identifikasi tujuannya apa, baru kita identifikasi pilihannya yang tersedia apa untuk mencapai dan mengatasi masalah. Bukan menterinya udah punya mau, ini loh yang harus dilakukan. Pak Bupati, Pak Gubernurnya udah punya, pokoknya saya mau melakukan ini, tolong dibikinkan naskahnya, gitu ya istilahnya. Nah itu kan kacau, gitu ya. Jadi mau tidak mau, jadi policy analysis itu fungsinya jadi menjustifikasi, mendukung argumen dari kebijakan. Padahal kebijakannya harusnya dilahirkan dari analisis dulu, ya, bukan dibalik. Jadi panah itu penting gitu ya. Kecuali stakeholders ya, konsultasi stakeholders mewarnai seluruh tahapan. Jangan justru yang namanya konsultasi stakeholders setelah RUU-nya jadi telat itu gitu ya istilahnya. Itu namanya sosialisasi bukan konsultasi gitu ya. Yang namanya konsultasi itu harus mereka diajak dalam setiap tahapan. Nah ini kita mulai masuk ya ke masing-masing tahapan. Saya sudah jelaskan sebenarnya tadi secara umumnya ya, tapi ini saya sudah siapkan kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa dalam setiap tahapan itu yang harus direspon atau harus dilakukan ya dalam membuat atau melalui setiap tahapan. Jadi untuk merumuskan masalah ini pengalaman ya, kalau saya melakukan teman-teman di daerah itu kan trainingnya lama tuh, bisa 5 hari atau minimal 3 hari gitu ya kita lakukan training, karena harus menyampaikan basic ilmu ekonomi juga supaya mereka bisa memahami nanti dengan gampang melakukan benefit and cost analysisnya gitu ya. Nah jadi biasanya setelah kita jelaskan nih tahapan membuat rumusan masalah, ada namanya pohon masalah. Jadi dalam masalah itu jangan sampai kita tertipu, yang kita atasi adalah gejalanya. Istilahnya kalau kita sakit, jangan kita mengatasi demamnya. Ya nanti minumnya cuma panadol aja.
Tapi kita lupa bahwa demam itu karena ada ada masalah terjadi di dalam tubuh kita. Mungkin ada infeksi kah atau ada macam-macam ya di dalam. Nah, itu yang harus dicek. Dan itu yang harus diatasi supaya demamnya nanti selesai. Tapi kalau kita kasih panadol aja, demamnya mungkin turun, tapi masalahnya tetap nggak selesai gitu ya. Penyakit infeksi yang terjadi itu tetap akan berulang nanti demam lagi. Nah, pada waktu perumusan masalah itu kalau dalam pelatihan yang real kita bahkan bawa peraturannya apa ya kita bedah betul nggak masalah yang kalian ungkapkan dalam peraturan tersebut. Apakah betul masalahnya itu? Itu ditelusuri, kita bikin pohonnya, oke, gejalanya adalah ini. Kemudian penyebabnya apa? Lalu setelah ketemu penyebab layer pertama, kita cari lagi. Tanya lagi, kenapa bisa terjadi seperti itu? Bikin lagi, mungkin ada penyebab level yang ketiga, sampai ketemu akar permasalahannya. Kalau udah ketemu akar permasalahannya, nah itulah yang kita akan beri treatment. Itulah yang kita akan selesaikan gitu ya ininya. Jadi jangan sampai yang di atasnya gejalanya atau akibatnya yang kita atasi. Tapi yang kita atasi istilahnya kalau tadi contoh dengan kolam atau danau atau sungai ya keruh. Nah, kalau kita mengatasi keruhnya itu di hilir, ya kerjanya keras, repot. Enggak akan selesai-selesai. Selesai kita bersihkan, nanti datang lagi air keruhnya, keruh lagi. Dan kita harus pergi ke hulu. Yang menyebabkan keruhnya apa di sana? Oh, ternyata terjadi penggundulan hutan. Ya berarti harus direboisasi supaya dari hulunya memang jernih. Bahkan nanti kalau dihilir keruh pun akan disapu tuh oleh air yang bersih sehingga dia bisa bersih. Jadi tahu permasalahannya di mana? Yang di hulu tadi yang harus kita selesaikan. Nah, ini teman-teman, setelah saya jelaskan, kita jelaskan nih cara merumuskan masalah, lalu kita ajak praktek. Oke, kita siapkan waktu 2 jam ya. Teman-teman untuk merumuskan masalah dan mencari akar permasalahannya. Lalu nanti kita bandingkan benar nggak dengan yang sudah teman-teman ungkapkan di rancangan peraturan daerahnya. Gitu ya. Dan itu rata-rata bilang dari awal, Pak, 2 jam kelamaan. Ya monggo, bagus saja kalau 2 jam kelamaan, nanti kalau udah 1 jam selesai kita diskusikan. Tapi yang ada setelah kita minta diskusi, rata-rata 2 jam itu nggak cukup, dan ujung-ujungnya habis itu mereka berdebat, berantem, bahwa masalahnya ternyata mereka nggak sepakat, kan istilahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa perumusan masalah dari pengalaman saya melakukan training itu tidak gampang, sehingga butuh tadi kepala dingin istilahnya dan butuh konsultasi dengan para stakeholdernya supaya dapat masalah yang sebenarnya apa ini. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam mengidentifikasi masalah ini. Masalahnya apa yang akan diselesaikan, ya? Lalu seberapa serius masalah itu? Jangan-jangan masalahnya nggak gitu serius. Yang tadi yang saya katakan, ya biarkan aja lah kalau itu isi, nggak perlu habis energi dan sumber daya bikin peraturan. Itu udah mampu diselesaikan oleh masyarakat sendiri atau dibiarkan diselesaikan oleh pasar, gitu ya? Ya sudah, nggak usah dibuat aturannya, gitu ya? Kan tadi minimum regulation filosofinya. Kemudian kenapa perlu tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jangan-jangan tadi, oke, kita akui ada masalah, tetapi jangan-jangan cukup dihimbau selesai, gitu kan istilahnya. Kemarin kan misalnya Pak Presiden mengungkapkan bahwa kita ingin mendorong supaya masyarakat itu membeli produk dalam negeri dong, jangan belinya produk impor. Itu berat nanti bebannya terhadap ekonomi kita, balance of payment kita akan terganggu gitu ya, karena teman-teman pada beli barang-barang impor sementara barang dalam negeri nggak laku gitu ya. Nah, itu bikin gerakan supaya masyarakat lebih senang beli produk dalam negeri, nggak apa-apa lebih mahal dikit, nggak apa-apalah kualitasnya nggak sebagus yang impor, tapi itu membangun ekonomi kita gitu ya. Nah, ini jangan-jangan tadi cukup dijadikan kampanye, dijadikan gerakan. Nggak perlu nanti pemerintah bikin aturan bahwa setiap rumah tangga komponen impornya, seperti kalau bikin mobil gitu ya atau bikin HP, bahwa komponen impornya maksimal 30% gitu kan. Nah, itu kan ribet nanti. Bikin aturannya ribet, menerapkannya ribet, mengawasinya ribet. Jadi
jangan-jangan itu kita butuhkan memang, tapi cukup dengan kampanye, cukup dengan gerakan, ayo kita bikin. Dan itu kan jauh lebih aman nanti daripada bikin aturan, membatasi impor, nanti kita dituntut di WTO. Malah pusing gitu kan istilahnya. Tapi kalau dengan gerakan, akhirnya kita dengan kemauan sendiri, memang senang membeli produk dalam negeri, itu jauh lebih aman. Jadi tidak selalu semuanya harus diselesaikan dalam bentuk bikin regulasi. Kemudian apa ada nggak regulasi yang sudah ada yang terkait dengan itu? Jangan bikin regulasi lagi yang baru kalau sudah ada. Kalau sudah ada, ya cukupkah dengan itu? Atau memang regulasinya sudah ada Pak, tapi masalah. Oke, kalau itu kita perbaiki gitu ya. Tapi mulailah jangan dari nol gitu. Jangan-jangan cukup memperbaiki yang sudah ada, Aden. Bukan harus bikin baru sama sekali. Ya. Lalu kenapa regulasi yang ada tadi itu tidak dapat menyelesaikan masalah supaya nanti jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Jadi kita waktu bikin aturan baru atau memperbaikinya itu betul-betul membuat kualitasnya lebih baik. Ya. Kemudian, nah ini yang konsultasi terakhir itu selalu kita konsultasikan. Bagaimana pandangan stakeholder terhadap masalah itu? Betul nggak masalah? Jangan-jangan mereka nggak, ya masalah sih Pak, tapi nggak serius-serius amat. Gitu kan? Sehingga urgensi bikin peraturan menjadi berkurang. Ya. Yang lebih penting adalah mungkin jangan-jangan ada aturan lain atau gerakan atau himbauan atau macam-macam ya yang tidak harus dalam bentuk peraturan. Ingat peraturan itu sekali lagi sekali keputusannya peraturan pasti dia tidak costless, tidak ada seolah-olah tidak perlu biaya. Setiap peraturan pasti membutuhkan biaya. Nah itu yang harus diperhatikan tadi ya, jangan sampai pada waktu kita mau mengamankan harga beras supaya tidak terlalu murah nanti pada saat panen petani itu dan harganya tidak terlalu mahal pada saat paceklik bagi konsumen, kita terpaksa bikin bulog. Gitu ya. Tahu biayanya berapa bikin bulog? Gitu ya, istilahnya kebayangan. Bikin bulog itu artinya ya orangnya ada berapa banyak, bikin gedungnya berapa besar, gudang di seluruh Indonesia berapa besar biayanya, itu semua merupakan biaya dari peraturan atau keinginan kita mengamankan harga beras. Bisa kebayang. Jadi mahal sekali. Maka harus dipastikan manfaat yang kita dapatkan dari membangun bulog dengan segala macam biayanya tadi itu jauh lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan. Ini belum menghitung korupsi jadi bulog ya. Ini ya. Kalau teman-teman sorry nih kalau ada yang dari bulog atau dari apa yang terkait dengan itu. Saya hanya menunjukkan fakta dan nanti Pak Yusuf Kala, Pak JK nih yang ngomong ini ya, bahwa hampir semua kepala bulog yang dulu ya sebelum reformasi bahkan setelah reformasi ada. Itu hampir semuanya masuk penjara Bapak dan Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian. Itu saking enggak transparan karena dulu ada yang disebut dengan dana non budgetary gitu ya. Istilahnya dan itu hampir selalu jadi bancakan korupsi ya, hampir semua peristiwa korupsi besar di Indonesia waktu itu melibatkan dana bulog. Ada bulog gate 1, ada bulog gate 2, hampir bulog gate 3. Bulog gate 3 enggak jadi ya, tapi hampir semua kepala bulog masuk penjara. Kita tahu yang terakhir udah masuk masa reformasi itu Wijanarko Puspoyo ya. Sebelumnya ada Raharbi Ramelan. Sebelumnya lagi ada Pak Bedu Amang. Oh, pokoknya masuk penjara poinnya. Saking Pak. Pak JK. Nah, Pak JK bilang, Pak JK kan pernah jadi kepala bulog, gitu ya istilahnya. Tapi beliau, saya nggak masuk penjara untung karena saya di bulog cuma 6 bulan. Beliau hanya 6 bulan tuh jadi kepala bulog, lalu digeser posisi jadi Menteri Perdagangan, kepala bulog diserahkan kepada yang lain. Ya, ini. Kalau saya lebih dari 6 bulan, jangan-jangan saya masuk penjara juga. Begitu sampai kata Pak JK. Ya. Nah, jadi sekali lagi, aturan itu tidak costless. Setiap aturan dan setiap keinginan kita pasti ada biayanya sangat besar. Makanya penting tadi mengidentifikasi, pastikan bahwa manfaatnya jauh lebih besar. Ya. Lalu tujuan. Ini tahap yang kedua tadi ya. Secara umum sudah saya jelaskan. Tapi pertanyaan yang harus dijawab, apakah sasaran, outcome, target, atau tujuan dari tindakan pemerintah? Mau mencapai apa gitu ya, supaya nanti dengan tujuan yang kita mau capai itu kita bisa ukur gitu ya, karena yang namanya manfaat benefit atau cost itu munculnya nanti dari tujuan dan masalah itu gitu ya.
apakah semuanya mau kita, semua masalah kita mau selesaikan atau sebagian saja gitu ya istilahnya. Dan buat tuh sampai sasaran outcomes target dan tujuannya gitu ya istilahnya, artinya sampai ke dampak-dampak yang berikutnya itu harus diantisipasi. Nah, jangan sampai tujuannya tercapai tapi outcome-nya nanti malah tidak kita kehendaki. Apakah bisa menyelesaikan seluruh atau sebagian masalah saja? Jangan terlalu ambisius, semua mau kita selesaikan dengan satu peraturan itu nanti malah nggak kemana-mana gitu ya istilahnya. Terlalu muluk-muluk. Kemudian identifikasi pilihan tindakan yang mungkin. Perhatikan ya, teman-teman waktu mengidentifikasi jangan selalu langsung bahwa perlu diatur atau perlu regulasi. Ya, regulasi aja banyak macam-macamnya ya. Regulasi itu banyak pilihannya. Tetapi sebelum ke regulasi, pertimbangkan juga tindakan-tindakan yang tidak membutuhkan regulasi. Ya, mungkin tadi ada himbauan, ada gerakan, gitu ya, untuk bisa mengatasi masalah yang sama. Terlepas tadi, tapi kalau himbauan kan efektivitasnya kecil, Pak. Ya, memang betul, trade-off selalu terjadi. Tapi kan efektivitasnya kecil, tapi juga cost-nya juga nggak terlalu besar, gitu ya, istilahnya. Dampaknya tidak terlalu besar. Jadi itu balancing-nya, gitu ya. Nanti di benefit and cost akan ketahuan mana yang lebih besar rasio benefit cost-nya. Jadi di dalam identifikasi ini opsi tindakan apa yang tersedia untuk mencapai tujuan. Dan itu tadi bisa regulasi, bisa non-regulasi. Bagaimana regulasi yang baru atau revisi yang kita akan lakukan bisa menyelesaikan masalah. Berarti tadi harus mengidentifikasi di apa di masalah tadi kenapa di peraturan yang sudah ada itu nggak bisa menyelesaikan, di mana masalah. Supaya itu bisa kita tutup, nanti kita tambal istilahnya di aturan yang baru. Ya. Kemudian pertimbangkan alternative to regulation. Jadi do nothing gitu ya istilahnya. Jadi bisa berupa macam-macam tadi ya. Saya sudah contohkan gerakan, himbauan atau pajak subsidi itu sebenarnya bukan regulasi gitu ya. Itu persuasif tuh. Ya terserah saja. Kamu tidak mau kena pajak ya jangan lakukan. Jadi ya, tidak dipaksa gitu ya. Kalau regulasi itu kan memaksa ya gitu ya. Kemudian selalu pertimbangkan opsi doing nothing, ya. Jadi seandainya kita tidak intervensi apa yang terjadi? Resikonya gimana? Jangan-jangan tadi oke pasti ada masalah, tapi masalahnya nggak terlalu serius sebenarnya. Biarin aja lah, ya. Kalau ada kebijakan ya kebijakan yang ada biarin aja, ya. Memang tidak sempurna, tetapi kalau kita intervensi nanti malah lebih besar kerusakannya atau dampaknya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu, dan nanti kalau ini kita bahas lebih lanjut, itu bisa banyak sekali tuh alternatifnya ya, tindakannya baik berupa regulasi maupun bukan. Gitu ya. Jadi contoh nih, contoh yang sorry ini masih dalam bahasa Inggris. Halo, Pak. Ya. Barusan ini apa sempat itu terputus Pak? Barusan. Oh, okay. Sekarang sudah kedengeran lagi? Ya, sudah. Oke. Baik. Jadi ini ada yang masih bahasa Inggris. Saya buat versi, kalau bahan saya ada yang versi bahasa Inggris, ada versi ini, karena kadang-kadang ada beberapa yang pesertanya memang harus menggunakan bahasa Inggris. Yang dulu di awal memang kita buatnya dalam bahasa Inggris, karena banyak staf ahlinya dari bahasa ya, dari apa mereka yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi alternatif policy design itu, alternatif dari regulasi itu banyak sebenarnya nanti gitu ya. Misalnya perubahan insentif, kemudian yang namanya pasar gitu ya. Pasarnya yang dibikin lebih bebas, lebih bersaing sehat gitu ya. Atau tadi model himbauan atau gerakan gitu ya. Bukan dalam bentuk regulasi. Baik, itu untuk, nah ini yang bagian yang nanti kita perlu perdalam ya. Saya akan cepat berarti ini bisa masuk ke
analisis dampak atau benefit and cost-nya gitu ya. Di sini kita akan membahas bagaimana cost, benefit, dampak dan setiap masing-masing opsi. Jadi nanti kalau kita punya ada 10 opsi, berarti kita harus melakukan benefit cost analisis sebanyak 9 kali. Karena dia selalu jumlah opsi minus 1. Kenapa minus 1? Yang satunya jadi baseline, jadi pembanding. Nanti kita bahas ya. Ini saya bahas cepat saja karena akan khusus kita bahas lebih dalam. Kemudian apakah opsi tersebut menghasilkan expected cost and benefit? Apa itu dan harus diukur gitu ya. Termasuk nanti yang tidak langsung gitu ya. Jadi langsung maupun tidak langsung harus diidentifikasi. Kemudian dampak terhadap misalnya kalau kita concern dengan pembangunan berkelanjutan, sekarang kita punya SDGs ya, Sustainable Development Goals, itu harus diperhatikan karena ini bicaranya nanti kepentingan negara keseluruhan dan masyarakat termasuk masyarakat yang akan datang, anak cucu kita gitu ya. Kemudian tingkat analisis harus sesuai dengan signifikansi usulan regulasi. Jadi analisis seberapa detail sih benefit dan cost-nya? Ya kita lihat regulasinya berdampak meluas atau enggak gitu ya. Kalau dampak kecil-kecil aja sih ya bisa cukup mungkin dengan analisis sederhana. Tapi kalau memang ini berdampak luas, kebayang kalau dengan omnibus law sebenarnya seperti kemarin itu harusnya itu analisisnya lama gitu ya. Persiapannya. Saya enggak tahu berapa lama itu persiapannya ya. Kalau itu cuma sebentar itu pasti ada yang salah gitu ya istilahnya. Wajar kalau kontroversial. Lalu konsultasi stakeholders, kita harus bicara siapa saja yang dikonsultasi, bagaimana konsultasi dilakukan itu penting. Jangan konsultasi itu selalu dipanggil ke DPR. Wah, dipanggil ke DPR, jangan-jangan stakeholders yang paling utama, yang masyarakat petani dan segala macam, nggak berani datang dia. Atau yang datang wakilnya yang mungkin memperjuangkan kepentingannya sendiri. Ya. Atau organisasi yang kita panggil itu bukan organisasi yang mewakili yang sebenarnya. Jadi ini harus diperhatikan siapa dan bagaimana. Padahal kalau dalam nanti bagi teman-teman yang melakukan ini, kalau perlu kita jemput bola, kitanya yang datang ke sana, bukan mereka yang kita undang. Ya. Kemudian bagaimana pandangan mereka, apakah berbeda dengan pemahaman kita terhadap berbagai tahapan tadi, opsi, tujuan, masalah, benefit and cost yang kita tetapkan gitu ya. Lalu bagaimana pendapat mereka itu mewarnai ya regulasi yang kita buat. Jangan cuma didengar setelah itu tidak dipertimbangkan, regulasinya tetap aja seperti yang kita buat. Ya kalau gitu apa gunanya konsultasi? Mereka malah nanti trauma. Percuma saya udah beberapa kali dipanggil, diajak ngobrol, tapi peraturannya tetap aja yang saya ungkapkan nggak diperhatikan. Itu lain kali ya, mereka dipanggil nggak mau lagi gitu, karena trauma. Nggak ada gunanya gitu ya. Nah ini sekali lagi harus kita lakukan di sepanjang tahapan ya, semaksimal mungkin. Lalu implementasi dan review itu sekali lagi bagaimana. Intinya adalah kita perhitungkan ini seberapa efektif di peraturannya dulu. Tingkat tidak compliance-nya seberapa besar, itu harus diantisipasi. Supaya kita bisa masukkan ke dalam aturannya untuk membuat tingkat compliance-nya relatif tinggi, ya, kepatuhannya. Kemudian, nah, kita masuk ke sini ya, supaya kita punya sempat sekitar setengah jam membahas ini. Ini pun nggak bisa detail sekali, karena sekali lagi, ini dinamikanya tinggi ya. Nanti kita contohkan kenapa ini tricky. Dan kadang-kadang memang terus terang ya teman-teman sendiri termasuk saya sendiri tidak selalu bisa melakukannya seorang diri. Butuh kolaborasi dengan yang ahli. Nah ada satu quote yang bagus dari Albert Einstein. Ya. Dia mengatakan not everything that can be counted itu counts. And not everything that counts can be counted. Ini terkait ketersediaan data ya. Seringkali atau tidak selalu yang datanya tersedia itu penting gitu ya. Nah, sementara analis itu seringkali cenderung ya udah karena datanya ini yang tersedia kita fokus ke sini saja. Yang datanya enggak ada enggak usah kita masukkan sebagai benefit ataupun cost. Nanti pusing kita ngitungnya gitu kan istilahnya. Jangan begitu. Prinsipnya adalah
Nanti harus semua dampak, mau positif, mau negatif, mau ada datanya, mau enggak, itu harus di-list dulu, gitu, yang harus dianalisis. Soalnya itu tadi, tidak semuanya yang datanya ada, itu penting sebenarnya. Dan sebaliknya, not everything that counts, dan tidak semua yang sebenarnya penting, gitu ya, itu ada datanya, gitu ya. Mungkin perlu menggali data, perlu upaya khusus untuk mendapatkan informasinya. Nah, ini kita harus pastikan ya, kita harus pastikan di list dulu. Masalah nanti menganalisisnya nanti kita bahas ya. Ini ada langkah-langkah dalam analisis manfaat. Kita buatkan ada 7 ya, 7 tahapan. Sorry, ini semacam angka 7-nya angka sakti tadi, elemen utama juga ada 7 gitu ya. Ini manfaat, analisis manfaat, analisis biaya, nanti juga 7-7 masing-masing. Ya. 7 angka cantik sepertinya. Ya. Jadi yang pertama, yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi manfaat. Apa sih manfaat itu? Manfaat itu adalah diukurnya masalah yang diselesaikan itu apa, gitu kan istilahnya. Ya. Yang tadi kita mengungkapkan berasal dari ada masalah, baru kita membuat regulasi. Nah, dengan regulasi ini masalah yang diselesaikan itu apa, gitu kan istilahnya. Itu manfaatnya, gitu. Dan siapa yang menerimanya. Jadi langkah 1-2 itu sebenarnya tidak menjadi urutan. Terserah mau menganalisis stakeholders yang terdampak dulu boleh, ya. Lalu yang kedua kita sebutkan manfaat yang diterima oleh stakeholders ini apa, gitu kan istilahnya. Atau mau mulai dari manfaatnya apa, lalu siapa yang menerimanya, boleh. Terserah mau 1-2 itu mau mana yang dibuat. Baru setelah itu kita menetapkan indikator untuk mengukur setiap manfaat itu. Ingat, kita mau melakukan analisis benefit and cost, harus semaksimal mungkin kita ukur. Masalah ukurannya kuantitatif, kualitatif itu nanti kita bahas berikutnya. Jadi upayakan indikatornya apa? Misalnya nih, kita mengatakan kalau kita membersihkan sungai, maka dampaknya adalah masyarakatnya jadi lebih sehat. Oke, itu manfaatnya, masyarakat lebih sehat. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana ngukur masyarakat lebih sehat? Itu harus ada indikatornya. Misalnya, kalau kita katakan jumlah masyarakat yang datang ke puskesmas atau ke rumah sakit dengan keluhan penyakit gatal. Nah, itu namanya indikator. Jadi setiap manfaat itu, kita harus terjemahkan ke dalam indikatornya apa, ukurannya nanti apa, agar mudah menghitungnya gitu ya. Kemudian langkah keempat, ini cepat dulu nanti soalnya kita bahas satu persatu, mengukur baseline dari setiap indikator. Jadi kalau seandainya nih istilahnya, seandainya kita tidak lakukan apa-apa, kondisinya status quo, itu kita jadikan baseline gitu ya. Makanya baseline itu atau status quo harus jadi salah satu alternatif ya. Salah satu alternatif. Kalau seandainya kita biarkan status quo, tadi kondisi masyarakatnya bagaimana? Kesehatan mereka atau jumlah orang yang datang dengan keluhan penyakit gatal tadi itu, gatal kulit gitu ya, penyakit kulit itu berapa orang yang datang ke puskesmas? Oh, misalnya 100 orang gitu kan di sini. 100 orang. Itu berarti menjadi baseline-nya. Nanti untuk mengatakan bahwa peraturan kita itu bermanfaat meningkatkan kesehatan masyarakat karena dia sungainya semakin bersih, itu ditunjukkan dari mengecilnya jumlah yang datang karena keluhan penyakit kulit ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, itu artinya yang langkah kelima tuh, memperkirakan perubahan indikator. Kalau nanti udah kita bersihkan, prediksi kita jumlah yang datang ke rumah sakit tinggal berapa orang dengan keluhan penyakitnya. Misalnya 20. Nah, kalau 20 berarti manfaatnya adalah dia mengurangi tingkat penyakit kulit karena air yang kotor tadi itu sebesar 80 orang. Nah, itu namanya manfaat. Manfaat itu 80-nya ya, bukan tinggal 20-nya gitu ya, deltanya, perubahannya gitu ya. Lalu baru setelah itu kita terjemahkan kepada unit yang sama. Misalnya tadi ada 10 manfaat. 10 manfaat tadi itu tadi bentuknya berkurangnya jumlah yang ngeluh penyakit gatal. Satu lagi nanti manfaatnya adalah
masyarakat bisa berkurang jumlah pembelian air dari luar. Karena air sungainya kotor, dia tidak bisa lagi ngambil air untuk air minumnya, untuk cucinya, dan segala macam, sehingga dia harus beli air keluar. Atau bikin jet pump, sehingga nanti beban listriknya meningkat. Jadi, kita terjemahkan, satu ada bentuknya uang, misalnya biaya listriknya atau biaya beli air, meningkat setelah air sungai itu tercemar, sebelumnya berapa gitu ya. Misalnya sebelumnya dia keluar 100.000, sekarang untuk air dia keluar 1 juta, berarti nambah 900.000 gitu ya. Nah, itu bentuknya uang. Sementara tadi jumlah tingkat kesehatan kita terjemahkan dalam bentuk jumlah orang yang sakit. Itu kan nggak sama. Bagaimana nanti menjumlahkannya untuk mendapatkan rasio benefit and cost? Maka jumlah orang sakit itu harus kita monetisasi. Kita jadikan uang. Tinggal kita buat bahwa kalau orang itu sakit, per orang dia harus mengeluarkan biaya. Nanti kalau ke kantor, entah itu ongkos perjalanannya, beli obatnya, dan segala macam. Gitu ya. Per orang jadi kosnya berapa? Jadi kalau seandainya makin berkurang 80 orang, maka berarti kosnya atau manfaatnya berupa penurunan biaya sebesar sekian juta, ya istilahnya, akibat proyek kali bersih. Nah, begitu tuh ininya. Jadi kalau udah dalam bentuk penurunan sekian juta karena orang tidak lagi banyak yang sakit, itu udah dalam bentuk uang, nanti kita bisa tambahkan tadi dengan biaya membeli air atau listrik untuk bikin jet pump misalnya. Nah, itu namanya menerjemahkan kepada unit yang sama agar bisa dijumlahkan. Baru terakhir kita menyimpulkan hasil analisisnya, benefitnya besar atau kecil gitu ya, dibandingkan yang status quo gitu ya. Kalau seandainya istilahnya positif, berarti dia benefitnya lebih besar gitu ya istilah. Tapi kalau negatif, berarti yang status quo lebih bagus. Ya, karena yang status quo lebih tinggi berarti ya biayanya. Kan selalu, sekali lagi, biaya itu melihat delta. Jadi yang dengan kebijakan baru, itu hasilnya lebih bagus, benefitnya lebih besar gitu ya, dibandingkan yang status quo. Tadi kalau kita punya 10 opsi, satunya adalah status quo menjadi pembanding semuanya. Yang 9 tadi harus kita bandingkan dengan status quo. Nanti mana yang positifnya paling besar, itu berarti benefitnya paling besar. Tapi bukan berarti itu yang dipilih ya, karena kita belum bicara yang bagian bawah, yaitu cost. Beberapa catatan dalam analisis manfaat, ini contoh-contohnya. Yang disebut dengan manfaat itu adalah kebaikan yang akan terjadi jika satu alternatif atau regulasi itu diterapkan. Contoh manfaat adalah berkurangnya kecelakaan kerja, di udara yang lebih segar di tempat umum, kemudian harga bagi konsumen jadi lebih rendah, penerimaan pemerintah meningkat, kemudian perusahaan jadi lebih efisien, penyeludupan menurun, birokrasi jadi lebih pendek, tadinya harus membutuhkan sebulan, sekarang 2 hari selesai, atau bahkan bisa ditunggu di tempat, pajak yang harus ditanggung lebih rendah. Itu bentuk-bentuk benefit namanya gitu ya. Ini tergantung nih aturannya apa gitu ya. Nah, ini merupakan contoh manfaat dari sebuah regulasi yang harus kita perhatikan. Termasuk ini secara implisit sudah menunjukkan siapa nih pihaknya. Kecelakaan kerja berkurang, berarti benefit diterima oleh bisa perusahaan, bisa karyawan gitu ya. Udara di tempat umum lebih segar, berarti itu pasti stakeholders-nya adalah masyarakat. Harga bagi konsumen lebih rendah, berarti konsumen. Penerimaan pemerintah meningkat, berarti stakeholders-nya adalah pemerintah. Perusahaan lebih efisien. Nah, kelihatan tuh, secara implisit sudah kelihatan siapa stakeholders-nya. Ya. Perlu. Jadi langkah 1 dan 2 itu kejawab. Nah, misalnya, kita pernah menganalisis, pernah ada kebijakan soalnya, mendirikan lembaga permodalan, yang dulu namanya PUKK. Gitu ya. Jadi istilahnya, setiap BUMN itu diminta mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk sebuah lembaga permodalan gitu ya. Sebenarnya bukan itu. Masalah utamanya adalah selama ini yang namanya BUMN disuruh mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk membina usaha kecil.
dan mereka melakukan sendiri. Jadi Telkom mengalokasikan ada semacam apa dana yang jadi kegiatannya semacam CSR. Dia punya binaan nanti perusahaan kerajinan, perusahaan apa gitu yang dia bina supaya berkembang dengan. Tapi bayangin Telkom membina kerajinan yang nggak nyambung sebenarnya bisnisnya. Kalau dia sejalan untuk menjadi supplier dan segala macam dari Telkom masih mending. Tapi ini kadang-kadang nggak ada hubungannya sehingga nggak efisien. Nah, salah satu alternatif adalah supaya nanti pembinaan itu uangnya itu lebih tepat guna gitu ya istilahnya, kegiatannya lebih nyambung. Kenapa kita tidak bikin sebuah lembaga yang mengumpulkan dana bina lingkungan dari para BUMN itu lalu dijadikan sebuah lembaga independen yang bisa membina UKM tadi itu gitu ya istilahnya. Itu jangan-jangan lebih tepat. Nah, itu salah satu alternatif ya. Itu kita analisis. Kalau alternatifnya itu dibandingkan BUMN masing-masing mengelola dana bina lingkungannya sendiri, itu mana yang lebih bagus? Nah, manfaatnya adalah kalau kita ambil alih dengan lembaga permodalan, beban administrasi BUMN berkurang. Jadi tidak harus menyiapkan orang khusus yang mengelola dana untuk bina lingkungan tadi itu. Ya. Kemudian pertanggungjawaban dana untuk UKM menjadi meningkat. Jadi lebih bagus, efektivitasnya juga kelihatan, programnya jelas. Tidak tergantung tadi di BUMN 1 bagus, BUMN 1 kurang bagus karena tidak dikelola secara baik oleh timnya gitu ya. Penerimaan dividen pemerintah meningkat misalnya gitu ya, karena keuntungannya tadi sudah diputus diserahkan tadi ke lembaga ini, mereka bisa fokus mengerjakan pekerjaan mereka sehingga lebih efisien atau keuntungannya lebih meningkat sehingga pemerintah juga dapat dividen lebih bagus. Moral hazard berkurang. Biasanya kalau ada uang dikelola oleh satu unit itu potensi korupsi juga banyak, kan? Istilahnya besar. Gitu ya. Nah, maka dengan ini sekarang dialihkan ke lembaga permodalan, tidak ada lagi unit khusus di BUMN itu yang ngurusin uang yang apa bina lingkungan tadi itu. Jadi potensi moral hazard menjadi berkurang, potensi korupsinya. Daya saing BUMN meningkat karena dia tidak ngurusin sesuatu yang bukan kompetensinya, gitu ya istilahnya. Ngurusin UKM lah, UKM-nya juga nggak ada hubungannya sama dia gitu ya, dan dia harus menyiapkan orang khusus dibayar untuk mengelola itu. Jadi daya saing dia meningkat karena dia fokus on kompetensinya. Nah, ini. Lalu harga bagi konsumen hilir lebih rendah karena BUMN-nya lebih efisien, maka nanti harga yang dihasilkan, produk yang dihasilkan BUMN juga menjadi lebih murah bagi konsumen. Itu contoh kita menetapkan manfaatnya. Pertanyaannya gimana ngukurnya tuh, gitu kan istilahnya ya kan? Kita terjemahkan ke indikatornya apa? Kalau tadi sungai bersih menetapkan batas pencemaran air, maka sungai menjadi lebih bersih, kepunahan ikan berkurang, kesehatan masyarakat sekitar meningkat. Ini kalau kebijakannya adalah kita bukan nggak boleh buang limbah, nggak begitu. Silakan buang limbah, tapi ada batas pencemaran yang dibolehkan. Berarti limbahnya harus diolah dulu, nggak boleh langsung dibuang ke sungai, gitu ya ininya. Nah, itu sungainya menjadi lebih bersih, aman bagi masyarakat, kemudian kepunahan ikan berkurang, sehingga masyarakat bisa dapat ikan lagi dari sana, sebelumnya pada mati karena tercemar. Kemudian kesehatan juga meningkat. Dan nanti kita terjemahkan nih, bagaimana apa indikatornya gitu ya. Tapi ada hal yang perlu dicatat, ingat, dalam mengidentifikasi penerima manfaat, jangan gelondongan ya, karena ini spesifik. Kadang-kadang harus jelas nih, penerima manfaat itu, misalnya kalau kita bicara gula, itu ada pabrik gulanya, ada petani tebunya, ada pengusaha besar dan versus UKM misalnya gitu ya. Jadi harus dipisahkan dan kadang-kadang menguntungkan satu merugikan yang lain. Jadi satu penerima manfaat, satunya lagi adalah justru yang dirugikan nanti menerima cost gitu ya. Jadi harus detail tuh mengidentifikasi stakeholdersnya. Kelompok umur, anak-anakkah, manulakah atau usia produktif gitu ya. Kemudian perempuan, laki-laki, penyandang cacat, orang normal, itu suka menjadi kriteria. Dan kemarin saya melakukan sosialisasi dengan tim ahli di DPR, mereka sudah bikin itu kriteria. Setiap peraturan harus jangan sampai bias gender, jangan sampai melanggar hak asasi, jangan sampai melanggar nilai-nilai Pancasila. Jadi ada berbagai kriteria kualitatif terlebih dahulu untuk menyaring. Tabrak salah satu langsung gugur dengan istilahnya ya, nggak perlu repot-repot menganalisis benefit and cost gitu. Baru berapa hari yang lalu ya,
kita ketemu dengan badan keahlian di DPR ya, yang bertugas tadi mengevaluasi berbagai rancangan aturan ya. Jadi ini harus detail menetapkan stakeholders-nya gitu ya. Lalu menetapkan siapa yang menerima manfaat gitu ya. Perhatikan di sini, perhatikan bahwa masing-masing kelompok penerima manfaat itu berapa besar orangnya. Supaya nanti jangan salah paham, kita melihat manfaat saja seolah-olah setara. Tapi yang satu ini penerima manfaat ini jumlahnya dikit, orang kaya misalnya. Sementara ini orangnya ribuan karena orang yang kurang mampu gitu ya. Jadi harus jelas berapa jumlahnya. Kemudian perhatikan penerimaan manfaat langsung atau tidak langsung gitu kan istilahnya. Jadi jangan hanya yang langsung, yang tidak langsung juga diidentifikasi. Walaupun yang tidak langsung nanti dampaknya akan lebih kecil biasanya. Kan riak itu kalau kita melempar batu ke kolam itu ombak paling besar adalah pada tempat jatuhnya. Tapi setelah itu kan terus terjadi riaknya sampai ke pinggir kolam. Tapi yang di pinggir kolam tentu saja kecil saja dampaknya. Itu perhatikan supaya semuanya dihitung gitu ya. Jangan hanya langsungnya saja. Langsungnya misalnya tadi misalnya nih pajak ekspor kakao. Pajak ekspor kakao itu kan ya berarti yang kena eksportir. Tapi sekarang ternyata dampaknya adalah petani nggak mau memelihara kakaonya lagi. Karena sebaik petani si eksportir kena pajak, lalu dia tekan, dia waktu membelinya mendapatkan kakao dari petani, sorry harganya saya turunin ya, soalnya saya harus bayar pajak nanti di waktu mau ekspor. Jadi ditekan harga di petani, dan petani kondisinya lemah. Itu dampak tidak langsungnya ke petani, dampak langsungnya ke eksportir. Tapi itu akibat dampaknya apa? Kita sekarang kakao sebelumnya nomor 3 di dunia produsennya. Ya, sekarang kita mungkin sudah nomor 7 atau nomor berapa. Turun. Karena petani kakao nggak semangat lagi soalnya harganya. Nah, itu dampak dari pengenaan pajak ekspor. Kelihatan sederhana di eksportir. Petani jangan protes ya. Ini kan yang saya kenakan kebijakannya adalah eksportir. Padahal eksportir dia punya power untuk menyalurkan dampak itu sampai ke konsumen. Sampai ke titik paling lemah. Pasti nanti titik paling lemah. Nah, ini ilmu ekonominya ada yang disebut dengan tax incidence ya. Tax incidence itu mempelajari siapa yang harus menanggung beban pajak. Dan itu ternyata kesimpulannya bukan yang selalu yang dikenakan pajak. Dia bisa menyalurkannya kepada orang lain. Jadi perhatikan langsung tidak langsung, lalu konfirmasi daftar manfaat kepada para penerima. Selalu ditekankan stakeholders consultation. Jadi konsultasi stakeholders itu selalu harus dilakukan. Ini contohnya nih, yang namanya indikator ya. Penerimanya. Beban ADM BUMN berkurang, maka penerimanya BUMN. Dan seterusnya ya. Sudah kita nanti silakan dibaca bahannya. Harga lebih rendah berarti yang menerima manfaatnya adalah konsumen dan industri hilir. Biaya operasional pemerintah berkurang berarti pemerintah. Dividen meningkat pemerintah. Moral hazard berkurang pemerintah, tapi UKM juga menerima manfaatnya karena dia bisa mendapatkan dana yang lebih besar, tidak dikorupsi dulu misalnya gitu ya. Kemudian menetapkan indikator nih. Ingat yang diperhatikan dalam menetapkan indikator adalah fokus kepada indikator yang mewakili manfaat. Jadi yang terukur gitu ya ini. Kalau seandainya nggak bisa kita ukur langsung, gunakan proxy. Tadi kita nggak bisa ukur tingkat kesehatan masyarakat tuh nggak ada datanya, nggak ada angkanya. Kita ukur dengan jumlah yang datang ke rumah sakit dengan keluhan penyakit tertentu. Itu namanya proxy. Contohnya nih, sungai lebih bersih, tingkat pencemaran di sungai bisa diukur itu. Kita masukkan ke lab, ketahuan tuh, gitu ya. Kepunahan ikan menurun, bisa kita ukur jumlah produksi atau cadangan ikan yang ada di sungai. Itu ahli perikanan dengan mudah itu menghitungnya, gitu ya. Kemudian masyarakat sekitar lebih sehat, itu dengan ukurannya, indikatornya jumlah keluhan yang terkait dengan kesehatan masyarakat yang terkait dengan air yang kotor, gitu ya. Nah, ini namanya indikator. Kemudian berikutnya, ini contoh, kalau tadi beban administrasi BUMN berkurang, penghematan biaya BUMN dalam mengelola bina lingkungan tadi itu ya. Sekarang berarti dia hilangkan tuh, cukup ngasih uang ke lembaga permodalan gitu ya.
Kemudian pertanggungjawaban meningkat dalam bentuk jumlah temuan korupsi atau BPK gitu, hasil audit BPK atau BPKP. Dividen meningkat, jumlah dividen yang diterima pemerintah. Moral hazard berkurang, jumlah debitur macet misalnya gitu ya. Karena ada tadi mungkin UKM kalau dia dengan perusahaan dia tidak merasa harus membayar kembali lalu dia ngemplang aja gitu ya. Padahal dananya diharapkan bergulir gitu ya. Nah, itu dengan sekarang lembaga permodalan dikelola secara profesional kayak dengan bank, maka tingkat pengembaliannya, penggulirannya juga menjadi lebih besar. Daya saing BUMN meningkat, tingkat efisiensi BUMN. Kemudian biaya operasional, itu biaya untuk membina dan memonitor PUKK, karena sekarang sudah digantikan oleh lembaga tersendiri, yaitu lembaga permodalan. Harga lebih rendah, tingkat harga produk BUMN itu menjadi lebih baik gitu ya, lebih murah dibanding sebelum. Nah, ini namanya indikator gitu ya. Karena kalau lihat manfaat aja nanti orang bingung, ini gimana ngukurnya ya, moral hazard gitu kan istilahnya. Tapi dengan indikator kelihatan tuh jumlah debitur macet. Itu kan mudah datanya kita gali gitu. Kemudian menetapkan baseline. Menetapkan baseline harus perhatian bahwa keadaan angka atau indikator itu tidak selalu tetap kalau seandainya tidak ada tindakan gitu ya. Baseline sekali lagi adalah keadaan atau angka indikator jika tidak dilakukan tindakan atau dibiarkan status quo ya, dibiarkan status quo. Nah, maka kalau seandainya kita biarkan belum tentu juga kondisinya tetap seperti kondisi sekarang gitu ya. Jadi bandingkan proyeksikan kalau seandainya tidak ada intervensi, bisa saja dia terus meningkat cuma stabil. Ya, kalau kita berikan treatment regulasi, dia naik tajam, gitu ya istilahnya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Yang kedua, dalam mengukur baseline ini perhatikan waktu, gitu ya ininya. Karena bisa saja laju perubahannya tidak tetap, bisa eksponensial, gitu ya istilahnya. Bisa nambahnya tetap setiap tahun, monggo saja itu didiskusikan nanti di antara tim yang mungkin ada ahlinya ya dalam bidang-bidang tertentu. Tadi misalnya kalau bicara perikanan, ya tanya sama orang perikanan kalau kita nggak ahli di sana. Kalau tadi terkait dengan kesehatan, tanya orang mungkin kesehatan masyarakat gitu ya, kita ajak ngobrol ininya. Kecuali kalau teman-teman ada yang punya keahlian itu sendiri. Oke, ini contohnya nih baseline. Kita ukur bahwa nanti indikatornya penghematan biaya. Maka harus diukur baseline-nya berapa sekarang? 1 miliar per BUMN. Berarti kalau ada 154 BUMN, totalnya berarti ada 154 miliar misalnya. Itu baseline. Ini belum ada delta ya. Ini masih baseline-nya. Begitu seterusnya, angka-angka ini kita cari sampai dapat angkanya. Ini saya contohkan semuanya terkuantifikasi ya. Padahal nanti pada kenyataannya tidak semua bisa kuantifikasi. Nanti saya berikan jalan keluarnya. Kemudian untuk pencemaran air, bahwa sungai sekarang tanpa ada peraturan, maka tanpa ada batas pencemaran, itu pencemarannya 20 mg per liter. Gitu ya. Ikan kepunahan jumlah produksi saat ini adalah 20 ribu ton per tahun. Gitu ya. Kemudian masyarakat sekitar lebih sehat ada 80 kasus per bulan. Nah, nanti pada waktu setelah ini kita buat perkirakan angka indikator jika ada tindakan. Hitung perubahan yang akan terjadi. Proyeksi ini ya, berarti ada kemampuan proyeksi yang harus dimiliki oleh teman-teman. Setiap bidang itu punya kemampuan atau ada ilmunya dalam melakukan proyeksi, termasuk proyeksi kuantitatif. Bisa juga proyeksi kualitatif. Ya. Manfaat yang direalisir itu sesuai dengan tingkat kepatuhan, harus diperhatikan. Jangan selalu asumsinya bahwa kalau ini dilaksanakan, 100% seluruh BUMN akan patuh. Jangan-jangan cuma 80% ya yang patuh, gitu kan istilahnya. Jadi harus realistis, gitu ya. Kemudian, jadi jangan seolah-olah semuanya akan bayar 154 BUMN. Rentang waktu analisis harus diperhatikan. Kadang-kadang sebuah kebijakan di awal yang kelihatan cost-nya saja, biayanya. Manfaatnya baru dirasakan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, gitu kan istilahnya. Nah, itu kalau kita bandingkan hanya 1 tahun, ya yang kelihatan adalah cost-nya lebih besar daripada benefit.
Tapi harus kalau tadi benefitnya diterima dalam time series ya sampai 10 tahun ke depan ya harus dihitung dalam 10 tahun. Cost-nya juga nanti dihitung selama 10 tahun. Baru nanti fair benefit cost ratio. Ya. Kemudian gunakan discounting kalau 10 tahun berarti nilai uang 10 tahun beda dengan nilai uang sekarang gitu ya. Dan itu karena benefitnya nanti muncul 5 tahun ke depan sementara cost-nya keluar sekarang. Jadi nilai uang sekarang dengan nilai uang 5 tahun ke depan kan beda. Maka perhatikan di discount dulu kalau mau dihitung sekarang atau cost yang sekarang harus di proyeksikan ke depan nilainya menghitung nilai inflasi supaya bisa dihitung 5 tahun ke depan. Ya. Kalau seandainya ada kemungkinan ketidakpastian asumsi itu tidak terpenuhi, analisis sensitivitas. Gitu ya. Bagaimana kalau ini berubah? Bagaimana kalau ini berkurang atau ini meningkat? Gitu ya. Itu kita menyebutnya analisis sensitivitas. Ini contohnya, ingat cara menghitung benefit jangan melihat angka indikator akhirnya ya. Misalnya tadi beban administrasi BUMN dengan lembaga permodalan itu jadi nol, gitu ya. Karena nggak ada administrasi lagi kan, dia tinggal mengalokasikan dividennya ke lembaga permodalan, jadi dia tidak perlu hire orang lagi untuk mengelola itu, jadi dia 0 miliar. Sementara baseline-nya menyatakan BUMN keluar uang 154 miliar untuk mengelola bidang lingkungan ini, biaya operasionalnya loh ya, bayar orang dan segala macam gitu ya. Berarti yang namanya benefit adalah terjadi penghematan dana BUMN untuk mengoperasionalisasi bina lingkungan itu sebesar 154 miliar. Gitu ya. Kemudian pertanggungjawaban tadi kasus KKN ya, korupsi dengan tindakan misalnya kita asumsikan nihil, tidak lagi terjadi korupsi, tidak ada yang korupsi. Soalnya dananya cukup dialokasikan berapa persen langsung masuk ke lembaga permodalan. Mungkin korupsinya nanti di lembaga permodalannya kalau ada gitu ya. Tapi di BUMN-nya sendiri sudah tidak ada korupsinya. Sementara sebelumnya ditemukan sekitar 30 kasus per tahun. Ya, kita yang enggak rusak. Berarti ada karena lebih lengkap, lebih ya. Berarti ada penghematan 30 kasus. Yang tadinya ada kasus 30, sekarang jadi hilang gitu ya. Dividen sebelumnya tidak ada ke pemerintah ini, sekarang jadi 600 miliar penghematannya ya, peningkatannya jadi 600 miliar. Misalnya moral hazard sebelumnya yang macet itu 35%, sekarang tinggal 10%, berarti ada peningkatan kelancaran sebesar 25%. Jadi begitu ya, begitu seterusnya, daya saing diukur dengan return on investment. Bisa tinggal dihitung. Biaya operasi pemerintah, tadinya 1 miliar, sekarang tinggal 100 juta untuk sekedar monitoring dan segala macam terhadap performance lembaga permodalan. Penghematan 900 juta ya, bukan 900 miliar. Lalu harga lebih rendah, begitu seterusnya ya. Kalau konteksnya ini PLN, berarti bisa jadi penghematan harga lebih rendah buat konsumen. Jadi yang sekali lagi disebut benefit adalah deltanya ya, selalu dibandingkan dengan baseline. Bukan angka yang dengan tindakan ini. Bukan yang kolom yang kedua gitu ya. Itu merupakan kondisi setelah ada tindakan, tapi yang namanya manfaat harus dibandingkan dengan baseline. Lalu menerjemahkan kepada unit yang sama. Kalau kita perhatikan di sini kan unitnya nggak sama. Ada yang miliar, ada kasus, ada persen gitu ya. Ada KWH. Nah, ini bagaimana menerjemahkan unit yang sama? Maka kita harus terjemahkan. Yang paling gampang adalah terjemahkan ke unit yang sama. Ya. Nah, ini tadi saya contohkan kalau jumlah kunjungan yang ini nih, jumlah keluhan, ada yang hilang ya. Ininya ya. Harusnya ada contohnya tadi bagaimana mengukur gitu ya, menerjemahkan ke unit yang sama gitu ya. Nah, jadi sama nih unit pengukuran juga beda-beda nih, kadar pencemaran, tonase, kemudian di sini jumlah keluhan. Bagaimana misal jumlah keluhan tadi setiap dia datang ke rumah sakit biayanya berapa? Kalikan. Tonase itu berarti harus dikalikan harga ikan berapa. Jadi dapat jumlah nilai uang. Kadar pencemaran setiap miligram itu
itu artinya berapa apa diterjemahkan ke kesehatannya itu berapa ya dalam bentuk apa tingkat saya ambil contoh begini ya biasanya air makin bersih maka yang menikmatinya untuk wisata untuk rafting kah atau untuk apa berperahu dan segala macam itu lebih bagus maka didekati dengan di sana gitu ya keindahannya lebih bagus juga karena makin jernih. Nah itu merupakan cara menerjemahkan ke unit yang sama gitu ya. Ini langkah-langkah menganalisis meringkasnya ya yang apa tadi sudah kita bahas. Sekarang saya masuk ke biaya karena waktunya tinggal 15 menit lagi ya Bu Welly ya. Iya Pak. Nah, biaya sehingga sampai nanti kita betul-betul sampai ke bagaimana membandingkan. Nah, biaya ini di dalam benefit and cost jangan hanya dilihat biaya operasional atau anggaran saja ya. Itu malah hanya sebagian kecil. Yang disebut biaya itu adalah dalam pemahaman ekonomi itu berapa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Itu namanya opportunity cost. Jadi kalau kita misalnya menerapkan satu aturan itu yang dilihat misalnya bagaimana reaksi terhadap regulasi tadi saya sebutkan bahwa oh kalau kita kenakan pungutan gitu ya pungutan Rp100 per kilo gitu ya istilahnya Rp100 per kilo lalu jangan dianggap lalu biayanya berarti Rp100 per kilo bagi bisnis udah gitu ya betul itu merupakan biaya bagi mereka tapi nanti ada yang margin keuntungannya juga memang Rp100 per kilo. Sebaik kita kenakan pungutan Rp100 per kilo seolah-olah kecil gitu ya, itu menyebabkan mereka udah nggak untung. Nggak untung ya lama-lama tutup dia gitu ya istilahnya. Sebaik dia tutup, maka ada pemasok yang kehilangan apa? Kehilangan outlet atau kehilangan pasar, ada pegawai yang di PHK atau tidak bekerja lagi gitu ya, ada pemilik yang kehilangan pendapatan, tidak lagi dapat untung. Jadi itu harus dihitung semua. Jadi bukan hanya sekedar tadi ya berarti cost terhadap bisnis cuma Rp100 per kilonya. Tinggal dihitung bahwa jumlah produknya ada berapa ton kalikan 100, itulah cost yang dirasakan oleh bisnis. Enggak begitu. Harus dilihat dampak multiplier-nya namanya kalau dalam bahasa ekonomi ya. Multiplier-nya harus diperhatikan. Ada pemasok nanti yang terpengaruh, ada pegawai yang mungkin di PHK, ada pemilik yang berkurang pendapatannya gitu ya. Kemudian ada yang kalau tuntutannya tadi misalnya perusahaan harus memasang IPAL, instalasi pengolahan limbah. Berarti ini akan mengurangi keuntungan biaya dibebankannya kepada siapa? Kalau seandainya dia merasa bebannya lebih besar lalu dia tingkatkan harga barang yang dia produksi, berarti nanti konsumen kena. Bukan hanya si pengusahanya, konsumennya kena juga. Karena harganya menjadi naik, harga barang yang dihasilkan. Kuncinya adalah bahwa perhatikan reaksi pihak yang terpengaruh, gitu ya. Ya, apa yang respon mereka? Apakah perlu ada baru birokrasi tambah panjang, administrasi lebih banyak, dan itu merupakan biaya, gitu ya, istilahnya. Jangan sampai peraturan kita justru membuat kondisinya lebih buruk, gitu ya. Maka harus diidentifikasi, diestimasi nilainya, gunakan periode yang sama seperti di dalam benefit tadi. Jadi kalau benefitnya dihitung 10 tahun, maka cost-nya juga harus 10 tahun juga. Dan hindari double counting, ya. Jangan sampai terjadi perhitungan dampak yang sama pada level yang berbeda gitu ya istilahnya. Misalnya kan kenaikan biaya produksi gitu ya. Itu nanti bentuknya adalah karena labanya berkurang, kemudian gaji karyawan meningkat, gitu ya. Harga bagi konsumen juga berubah, gitu ya. Kalau kenaikan biaya produksi ini kita udah hitung secara keseluruhan, maka jangan nanti kita hitung kenaikan biaya produksi itu karena menaikkan gaji karyawan. Waktu gaji karyawan naik juga kita hitung sebagai kos. Padahal tadi sudah kenaikan biaya produksi sudah ada, gitu ya. Nah itu jangan dihitung dua kali gitu ya istilahnya. Kenaikan biaya produksi kan mengurangi laba. Lalu kenaikan biaya produksi kita hitung, lalu laba berkurang juga kita hitung.
Padahal berkurangnya laba kenaikan karena kenaikan biaya produksi. Itu namanya double counting. Itu harus diperhatikan. Langkah-langkahnya saya tidak detail lagi karena ini pada saya sama dengan langkah benefit. Sama-sama 7, mengidentifikasi biayanya apa, tapi diperhatikan tadi biayanya apa saja. Kemudian menetapkan siapa yang menanggung biaya, memutuskan bagaimana mengukur setiap biaya, indikatornya apa. Kemudian baseline-nya yang mana, tadi berarti sama dengan yang sudah ditetapkan di benefit. Ya. Baseline-nya adalah kondisi status quo. Lalu memperkirakan apa yang akan terjadi kalau setelah ada tindakan terhadap biaya, ya, menerjemahkan kepada unit yang sama dan meringkas hasil penelitian kita. Nah, saya berikan contoh untuk biaya bisnis, ya, supaya nanti jangan menganggap kalau kita kenakan retribusi 100, ya udah 100 itu biaya bagi bisnis. Perhatikan bahwa itu bisa mempengaruhi kepada efisiensi dan kemampuan meningkatkan produktivitas. Karena sekarang keuntungannya berkurang 100, bahkan bisa saja keuntungannya yang cuma 100. Berarti dia tidak bisa lagi melakukan upaya meningkatkan produktivitas. Investasi di lahan, investasi di apa alat gitu ya untuk menjadi lebih baik. Kemampuan inovasi dan adaptasi dengan kondisi pasar untuk meningkatkan kepuasan konsumen, nggak bisa lagi. Kemudian terbebani dengan tuntutan yang tidak dihadapi oleh pesaing di luar negeri. Kita dikenakan pungutan, sementara dia harus bersaing di pasar internasional, negara pesaing kita itu tidak mengenakan biaya yang sama dengan kita. Berarti kita lebih tidak kompetitif. Ya, kompetisi daya saing kita akan lebih rendah. Itu harus diperhatikan. Menyebabkan perusahaan kita jadi tidak kompetitif di pasar internasional. Kemudian tingkat persaingan antar perusahaan menurun. Karena misalnya karena pajak 100, itu bagi perusahaan kecil matters. Itu sangat berarti bagi mereka. Tapi 100 kepada perusahaan besar, tidak ada artinya apa-apa. Makin hancurlah yang kecil. Ya istilahnya. Karena beda tuh pengenaan peraturan itu sangat berbeda antar level usaha gitu ya. Jadi ini ada hal lagi yang penting, perhatikan elastisitas. Jadi kalau seandainya ada sifatnya yang kalau teman-teman itu misalnya harga rokok naik, yang merokok nih, harga rokok naik, belum tentu dia mengurangi pembelian rokok. Itu namanya elastisitasnya rendah. Jadi artinya dia terpaksa menanggung biaya yang tinggi. Begitu seterusnya. Jadi nanti kalau paket yang 5 hari pelatihannya itu memang harus mengajarkan ekonomi sehingga paham mengenai elastisitas ini. Sekali lagi tetap pemerintah perlu menyuarakan stakeholders-nya ya, memperhatikan. Ini contoh biaya bagi pemerintah, selain biaya operasionalisasi dari regulasi, juga perhatikan biaya-biaya yang lain gitu ya. Untuk formnya, pengawasannya dan segala macam. Nah, terakhir adalah perbandingan manfaat dan biaya. Perhatikan dalam membandingkan manfaat dan biaya, katanya semua sudah dalam unit yang sama ya. Maka perhatikan untuk memilih opsi yang benefitnya lebih besar dari rasio. Tandanya apa? Benefit cost rasionya lebih besar 1. Kalau benefit cost lebih besar 1, itu pasti benefitnya lebih besar daripada cost. Ya, ini itu udah pasti. Pertanyaannya bagaimana kalau yang memiliki rasio lebih besar 1 itu tidak hanya satu opsi, tapi ada lebih dari satu opsi. Maka tinggal memilih mana yang rasionya lebih besar, gitu ya. Mana yang lebih besar benefit cost ratio-nya itulah yang lebih bagus. Tapi perhatikan distribusi manfaat dan biaya. Ini sensitif kadang-kadang secara politis. Bisa saja nanti ujungnya kita memilih yang benefit cost ratio lebih kecil, tapi benefitnya diterima oleh kalangan kecil, gitu ya, miskin, UKM, sementara cost-nya ditanggung oleh pengusaha besar. Daripada benefit cost ratio lebih besar, tapi benefitnya yang menerima manfaatnya adalah yang menikmati yang besar, sementara cost-nya ditanggung yang kecil. Maka pasti secara politis dia kalah, gitu kan istilahnya. Jadi dalam ini harus dikaji distribusi manfaatnya siapa. Makanya langkah kedua tadi itu penting. Siapa penerima manfaat, siapa yang menanggung biaya. Dan perhatikan tingkat reliabilitas. Ada asumsi yang kita pakai, asumsi ini make sense atau enggak. Kalau enggak tadi dilakukan analisis sensitivitas secara baik. Sehingga angkanya bisa kita pegang. Gitu ya. Terakhir pesan saya tadi saya contohkan, bagaimana kalau ada indikator yang tidak bisa diukur, datanya nggak ada, list saja secara kualitatif.
Jadi kalau udah nggak bisa diangkakan mau digimanakan juga, termasuk udah kita tanyakan ke ahlinya. Biasanya kadang-kadang kitanya nggak ngerti karena kita bukan ahlinya. Tapi kalau ditanyakan ke ahlinya, itu dia bisa. Ahli ekonomi sumber daya alam itu bisa mengukur manfaat komodo bagi generasi yang akan datang. Kalau kita kan bingung generasinya aja belum lahir gitu ya, gimana cara ngukurnya? Ahli ekonomi sumber daya alam itu bisa ngukurnya, gitu ya. Jadi kita bisa tanya kepada mereka, konsultasi kepada mereka. Jadi list saja dulu. Kalau nanti udah ahlinya pun nggak ngerti ngukurnya, list saja yang kualitatif. Pertama kualitatifnya bisa kita diskusikan nanti. Ukurnya adalah pakai istilah besar, kecil, sedang misalnya, gitu ya. Itu udah membantu tuh. Tapi dia nggak usah dimasukkan ke benefit cost ratio. Kita jadikan dia pertimbangan setelah benefit cost ratio kita hitung. Ternyata misalnya ternyata hanya 1, sekian, kecil sekali. Maka kalau seandainya ada banyak cost yang kualitatif belum kita hitung, jangan-jangan walaupun dia lebih besar 1, tapi ini meragukan. Kayaknya kalau yang kualitatif itu bisa kita ukur, itu dia akan lebih kecil 1. Ya udah drop aja deh dan istilah. Jadi yang border-border begitu kita bisa gunakan analisis kualitatif tadi. Ya. Lalu yang terakhir pertanyaannya adalah, bagaimana Pak kalau sudah ada perintah dari bupati atau dari atasan besok harus selesai, minggu depan harus selesai ya? Nah ini pusing. Bagaimana? Jangan sekali-kali gara-gara desakan itu kita meninggalkan riaknya. Tinggal pintar-pintar kita melakukan riak dalam waktu yang singkat. Jangan dibypass riaknya, tetapi lakukan secara ringkas, secara singkat. Misalnya undang semua stakeholder, ayo kita diskusi begadangan, ini loh rencana kita, bagaimana pendapat Bapak dan Ibu sekalian. Ya, istilahnya. Nah itu konsultasinya bisa sangat intens, misalnya kita konsinyasi di hotel atau di satu tempat. Nah itu mungkin karena waktunya sudah habis, tapi nanti kita bisa lanjutkan kalau ada pertanyaan di diskusi untuk mendalami. Baik, saya kira itu Bu Eli, terima kasih. Mudah-mudahan ini mencerahkan, tapi terus terang tidak bisa sampai detail sekali, karena kalau dalam pelatihan bisa saya melakukan, ayo kita bedah sama-sama satu rancangan undang-undang tertentu atau satu regulasi tertentu, sehingga konkret hasilnya. Ya. Saya kira itu untuk sementara, nanti kita bisa lanjutkan dalam diskusi, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Idan Fahmi atas paparan materi yang sudah disampaikan. Ya memang karena waktunya yang sangat mepet, tadi Bapak sampaikan bahwa sebenarnya ini biasanya dilakukan 5 hari, tapi ini karena hanya 2 jam ya untuk cara efektifnya dari materi ini, sehingga tadi dibilang bahwa ini sebenarnya ya ngicipi dulu gitu ya Pak ya? Ya, icip-icip. Icip-icip gitu kan. Kami selaku pembina analis kebijakan memang ini sebagai salah satu pelatihan teknis nantinya ya, bahwa RIA ini akan menjadi salah satu pelatihan teknis yang ini akan memperkaya para analis kebijakan di dalam melakukan analisisnya. Ya. Jadi itu dimungkinkan Pak nanti yang 5 hari itu supaya lebih detail untuk bisa lebih memahami para analis kebijakan ini. Tadi yang meskipun hanya 2 jam, tapi saya melihat bahwa materi yang disampaikan Bapak sudah komprehensif sekali, cuma tinggal pemahaman pendalaman dari para peserta ini ya, mulai dari prinsip-prinsip, kemudian juga langkah-langkahnya seperti apa, kemudian juga sebenarnya tadi ada sejenis inventory-nya ya, seperti apa kalau untuk melakukan apa RIA itu ya. Nah, ini di sini sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Memang kami pastinya tidak bisa untuk menampilkan semua karena kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang ada yang cukup banyak ini mungkin nggak selesai-selesai ya Pak ya nanti jam 12. Oleh karena itu mungkin ada sejenis pemilihan gitu ya yang sudah kami lakukan. Nah, monggo teman-teman untuk ditampilkan yang pertama gitu. Belum bisa. Oops. Iya. Perlu waktu ini kayaknya. Aduh.
Belum bisa, Mbak. Sambil menunggu ya, Pak ya, untuk ya, karena ini sebenarnya di saya juga sudah ada gitu ya untuk beberapa pertanyaan di seri ke-11 ini ya. Yang pertama ini dari Ibu Vira Agustina gitu ya. Bagaimana seharusnya implementasi RIA dalam perumusan intervensi yang memang harus dibuat untuk kebaikan publik meskipun kemungkinan penolakannya atau ketidakpatuhannya tinggi. Kebijakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID saat ini atau kebijakan mengubah paradigma favoritisme sekolah. Ini Pak ya. Yang pertama seperti itu. Bagaimana Pak? Ini satu persatu Pak ya. Iya. Boleh, boleh. Artinya kalau banyak-banyak takutnya saya juga enggak lupa nanti ininya ya. Jadi baik. Pada dasarnya RIA itu, sekaligus saya tadi secara selintas biar ada pertanyaan yang lain juga, bahwa RIA itu diterapkan bisa untuk berbagai peraturan, termasuk peraturan yang tidak ada kaitannya dengan ekonomi sekaligus, gitu ya, sekalipun. Ya. Jadi sebenarnya bisa saja diterapkan semuanya, hanya bedanya, kalau nanti aturannya tidak terkait dengan bisnis, kadang-kadang gitu ya, nanti akan makin banyak indikator-indikator yang sifatnya intangible. Susah ukurannya, susah mengukurnya, datanya, ketersediaan datanya itu sangat sedikit gitu ya. Harus banyak wawancara kualitatif gitu ya. Nah, jadi secara umum pokoknya semua bisa menggunakan RIA. Karena RIA tadi ingat bukan laporan tapi proses. Bahwa prosesnya kita mengidentifikasi masalah dengan benar, opsinya dengan benar, kemudian melakukan analisis dampak. Sebenarnya judulnya analisis dampak. Cost benefit itu tidak selalu harus dalam bentuk kuantitatif. Hanya akan sangat membantu kalau dalam bentuk kuantitatif. Jadi kalau untuk kepentingan publik, dan kita sudah memastikan kemungkinan penolakannya atau ketidakpatuhannya tinggi, maka dalam analisis benefit and cost harus realistis. Jangan seolah-olah kita mengasumsikan bahwa kepatuhannya 100%, gitu ya istilahnya. Kita sudah antisipasi bahwa kepatuhannya kemungkinan kalau kita terapkan aturan ini hanya 30%. Nah, lalu bagaimana dengan analisis itu? Kita jadi tahu atau kita jadi mengantisipasi, oh kalau begitu saya libatkan si ini, saya libatkan si anu supaya penerapannya nanti bisa meningkat efektivitasnya, gitu ya ininya. Makanya coba kita lihat kalau tadi dicontohkan terkait dengan protokol kesehatan masa pandemi. Ya. Kan protokolnya tidak cuma disebutkan aturannya begini. Langsung masing-masing tuh Pemda punya kreativitas. Ada ganjil genap. Sekarang di Bogor tadi kena tuh saya. Ganjil genap. Hampir agak terlambat tuh Bu Eli saya tadi sampai ke kantor. Karena saya memang sekarang sedang ngantor. Karena kecegah dengan ganjil genap. Untungnya kami kalau di Bogor, yang namanya IPB itu dapat privilege. Kan IPB paling besar di Bogor gitu ya. Saya cukup tunjukkan kartu pegawai saya sebagai di dosen di IPB, langsung oke, Bapak lanjut gitu. Tapi macet. Karena memang diseleksi yang ganjil muter, yang genap bisa terus hari ini gitu ya. Nah, itu artinya kreativitas. Mereka bikin ganjil genap. Padahal itu tidak ada aturannya di apa yang penting protokol kesehatan harus dijalankan. Itu untuk meningkatkan efektivitas, karena kita tahu tadi kalau seandainya diserahkan kepada masyarakat saja, maka mereka beda mungkin tadi ya dengan Singapura yang sudah terbiasa, mereka memenuhi peraturan, nggak usah dipaksakan pun mereka secara kesadaran sendiri itu ikut. Gitu ya. Di kita harus dipaksa. Jadi adalah yang namanya apa STRP ya kemarin itu, ada ganjil genap, kemudian harus diawasi juga ganjil genap pun bukan berdasarkan kesadaran, tetapi harus ada polisi yang jaga gitu ya. Nah itu merupakan cara dan itu karena kita sudah mengantisipasi, memang kepatuhannya akan rendah. Jadi mau tidak mau harus ada pengaturan secara pemaksaan. Gitu ya. Jadi kalau seandainya dengan analisis ini kita anggap sudah bagus. Kalau seandainya tidak mungkin dilaksanakan, kepatuhannya rendah, yang nggak ada gunanya, mending peraturan itu nggak usah ada. Cari cara lain, gitu kan istilahnya. Cari cara lain. Itulah gunanya menganalisis dengan RIA sebenarnya. Makanya Pemda tadi membuat berbagai cara untuk meningkatkan efektivitas, karena sudah ada dugaan awal bahwa efektivitasnya rendah. Itu mungkin untuk Mbak Vira ya.
Kita lanjut yang kedua ya, Pak ya. Boleh. Ya. Ya, ini dari Ibu Martha Mandosir, ini analis kebijakan di Papua nih, Pak, dari jauh ya. Ya, ini. Apakah pada saat penyusunan rancangan undang-undang cipta kerja juga menggunakan metode RIA? Karena hampir sebagian besar kewenangan di daerah menjadi kewenangan pusat, sehingga pada tataran implementasinya kemungkinan akan terjadi banyak konflik, terutama pada level masyarakat penerima dampak dari sebuah kebijakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana metode RIA bisa mengatasi kelompok stakeholder yang tidak mau melakukan sebuah kebijakan yang sudah diberlakukan? Oke. Okay. Yang pertama, mohon maaf, saya tidak punya informasi apakah RUCK itu dilakukan RIA sebelumnya, gitu ya. Tapi dari indikasinya bagaimana hebohnya Undang-Undang Cipta Kerja itu, protesnya luar biasa, walaupun tetap jalan, ya namanya juga peraturan pemerintah punya wewenang. Tapi dari respon yang terjadi, saya yakin RIA tidak dilakukan. Minimal RIA tidak dilakukan secara sempurna, gitu kan istilahnya. Konsultasi stakeholders-nya pasti tidak maksimal, gitu ya istilahnya. Saya nggak tahu prosesnya, katanya panjang sebenarnya membuatnya. Hanya kita cuma tiba-tiba aja dengar Undang-Undang Cipta Kerja sudah mau diberlakukan, gitu ya. Setelah ada di DPR, padahal masyarakat belum dengar sebelumnya. Kalau misalnya nih, saya ambil contoh praktek di negara maju, itu mereka sebelum menerapkan sebuah kebijakan itu harus diposting secara di dunia maya, gitu ya, ada website-nya, sehingga dan diberitahukan kepada stakeholders yang berkepentingan. Mereka tidak disosialisasikan secara langsung, pokoknya diposting saja, ini adalah rencana kita, silakan beri masukan, gitu ya istilahnya. Nggak boleh tuh main diam-diaman tiba-tiba berjalan, gitu ya, nggak boleh. Nah, itu indikasi bahwa ini RIA-nya minimal tidak dijalankan secara penuh, itu kontroversinya, berjalan apa, banyak sekali protesnya, gitu ya istilahnya. Bahkan di beberapa waktu lalu sebelumnya, tidak hanya zaman pemerintahan ini, sebelumnya ada insiden terjadi, keluar peraturan nggak sampai 3 bulan dicabut lagi. Itu kan berarti ada masalah dengan RIA-nya, kok bisa itu tidak terantisipasi sebelumnya sehingga harus dicabut lagi. Itu berarti kan konsultasinya tidak benar, atau perumusan masalahnya nggak benar, opsinya tidak mengakomodasi kepentingan yang kelompok yang utama paling tidak, gitu ya ininya. Jadi itu Mbak Martha, saya kurang tahu apakah mereka menggunakan, tapi dari indikasinya sepertinya tadi ada beberapa bypass di sana yang dilakukan karena mungkin mengejar waktu. Saya nggak mengatakan bahwa itu salah ya, tapi itulah resiko. Daripada kalau tidak menggunakan RIA, maka banyak kontroversinya, pasti banyak berantemnya, dan belum tentu akhirnya nanti hasilnya akan maksimal, gitu ya. Karena ada bagian yang kedua, nanti ada kelompok yang balelo, bangkang, saya nggak diajak ngomong. Dengan begini kan saya nggak mau. Misalnya ada yang udah punya prinsip, pokoknya saya nggak mau bayar pajak, ada istilahnya. Atau saya nggak akan mau patuh terhadap ini, itu pembangkangan. Dan itu bisa terjadi karena mereka nggak diajak ikut serta dalam ini. Bagaimana solusinya? Bagaimana bisa mengatasi kelompok stakeholders? Itu bagaimana membuat peraturan turunannya agar bisa mengakomodasi orang-orang seperti ini. Akomodasinya bisa berupa begini. Kalau pemerintah yakin benar dengan keputusannya bahwa itu adalah yang terbaik, ya berarti keputusannya sanksi, gitu ya. Jadi carrot and stick. Ini sticknya yang harus dimainkan. Atau pakai insentif, bahwa dengan kalau mereka patuh dapat insentif apa, gitu kan istilahnya, keringanan pajak kah, atau dapat bantuan kah, atau subsidi kah, dan seterusnya. Nah, itu bisa dimainkan dalam kebijakan atau aturan turunannya, bagaimana membuat kelompok-kelompok yang ternyata kontra, gitu ya, pokoknya apapun dia nggak mau, ya kan kita negara hukum, pertama bisa gunakan hukum yang ada untuk membuat jera. Atau tadi sudah bagian dari aturan itu bentuknya adalah insentif maupun sanksi, gitu ya, yang dimainkan untuk membuat mereka comply, gitu ya. Dengan sekali lagi, karena pemerintah mungkin sebelumnya tidak mengajak bicara, dia harus siap menanggung resikonya. Resikonya apa? Termasuk resiko politik, gitu ya. Kalau ternyata itu cukup besar kan nanti bisa, contohnya nih, yang
pemilu berikutnya nggak dipilih sama mereka gitu ya. Berarti pemerintahnya siap untuk kelompok ini bakal kehilangan suaranya gitu ya. Atau tadi pembangkangan. Atau tadi resikonya adalah bahwa ini resiko terbesar ya, seperti tahun 97, yaitu penjatuhan kan gitu ya. Itu bagian dari resiko yang harus diperhitungkan. Itu mungkin dari. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Dilanjut Mbak. Nah, ini dari Pak Didi Rasdi. Pada masa pandemi COVID seperti ini, di mana kondisi dan keadaan menjadi tidak menentu, dengan waktu yang singkat, apakah analisis dampak kebijakan seperti yang tadi disampaikan, yaitu dengan biaya dan manfaat, ini masih relevan untuk digunakan? Gimana? Baik. RIA itu relevan pada kondisi apapun, gitu ya, istilahnya gitu. RIA itu harus diikuti karena dia proses. Masalah kondisi ini paling-paling menyebabkan kita tidak bisa melakukan RIA seideal kalau kondisinya normal. Misalnya datanya harus kita dapatkan kalau kita langsung datang ke desa misalnya gitu ya, ngobrol langsung dengan mereka, masyarakat di sana. Lah problemnya kita nggak mungkin bisa ke sana dalam kondisi pandemi. Atau kalau kita minta Zoom juga, namanya masyarakat desa, dia nggak bisa pakainya gitu ya. Nah itu mau tidak mau cukup menggunakan, asal prosesnya diikuti, maka itu sudah jauh lebih baik daripada gara-gara pandemi, ya udah kita ngarang sendiri tanpa mengikuti proses RIA. Proses tadi, proses berpikir dan diskusi merumuskan masalahnya apa. Walaupun konsultasi stakeholders-nya menjadi terbatas gara-gara pandemi. Tapi ikuti prosesnya. Nah, prosesnya itu saja, itu sudah membuat kualitas regulasi menjadi jauh lebih baik. Jadi jangan jadikan kondisi sebagai excuse untuk meninggalkan RIA. Karena RIA tadi itu penting untuk prosesnya, bukan outputnya. Tentu saja, kalau kita tidak bisa melakukannya secara sempurna, jangan juga berharap atau bermimpi hasilnya juga sempurna. Ya, akurasinya tentu saja menjadi lebih rendah dibandingkan kalau kondisinya normal. Tetapi kondisi yang akurasinya lebih rendah itu jauh lebih baik kalau diikuti proses RIA-nya dibandingkan kalau tidak menggunakan RIA sama sekali. Ya. Itu aja jawabannya. Jadi sangat relevan. Bahkan dalam beberapa hal, Bu Eli, saya ingin mengatakan, justru kalau kondisinya tidak ideal, RIA itu menjadi jauh lebih krusial, lebih dibutuhkan. Karena disuruh kita, walaupun membuatnya dengan tim kecil, atau stakeholders terbatas, tapi kita dipaksa mikir, gitu ya, nggak bisa menggampangkan karena harus merumuskan masalahnya dengan baik, tujuan dan seterusnya, opsinya harus dipertimbangkan sebanyak mungkin. Iya. Itu. Ya, terima kasih Pak Fahmi ya. Jadi ini sebenarnya proses RIA tetap harus dilakukan dalam kondisi apapun, bahkan yang masa-masa kritis seperti ini justru diperlukan seperti itu ya Pak ya, supaya ya. Kebijakan yang dihasilkan itu benar-benar bisa untuk diterapkan seperti itu dan untuk apa ya menyelesaikan permasalahan yang diharapkan oleh masyarakat. Saya kira itu. Lanjut Mbak. Ah, ini dari Mas Aditya Budi Laksana, salah seorang analis kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara. Mohon izin bertanya kepada Bapak narasumber, dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 11 tahun nomor 12 tahun 2011, proses untuk mengidentifikasi secara akademik mengenai permasalahan, kemudian juga bentuk intervensi dan berbagai pertimbangan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ada pada proses penyusunan naskah akademik. Sedangkan terkait dengan metodenya, apakah perlu menggunakan RIA atau metode lain? Sepengetahuan saya belum diatur secara tegas tadi ya sudah disampaikan. Pertanyaan saya, bagaimana cara yang tepat untuk mengintegrasikan penggunaan RIA dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan pada tahap apa sebaiknya pelaksanaan RIA itu dilakukan? Baik. Jadi ingat naskah akademik itu tadi laporannya. Jadi ingat RIA itu bukan laporan, tapi dia prosesnya. Pelaporannya silakan apakah bentuknya dalam bentuk naskah akademik yang nanti akan diterjemahkan menjadi rancangan undang-undangnya atau rancangan peraturannya gitu ya. Dan betul tadi kalau Mas Aditya bilang bahwa selama ini prosesnya itu sudah dilakukan
yang namanya perumusan masalah, kemudian bentuk intervensi, kemudian berbagai pertimbangan itu dilakukan, bagus. Nah, itulah bagian dari RIA. Masalahnya apakah semua sudah dilakukan? Misalnya, tadi disiplin nggak melakukan konsultasi stakeholders-nya. Kemudian disiplin nggak menentukan berbagai alternatif untuk selalu mempertimbangkan antara regulasi dengan non-regulasi harus dibandingkan. Bukan hanya sekedar regulasi. Regulasinya pun nanti harus ada beberapa alternatif. Jadi harus dipikirkan seperti itu. Jadi RIA itu semacam membuat proses yang selama ini kalau sudah dilakukan, sudah dituntut seperti itu dalam buat naskah akademik, itu semakin disiplin dan semakin komplit gitu ya ininya. Dan saya dengar tadi yang bocoran yang saya dapatkan dari teman saya bahwa sekarang dalam proses tuh untuk dibuat secara resmi bahwa RIA itu menjadi salah satu prosedur yang bukan salah satu prosedur yang harus dilakukan dan dibuktikan nanti bahwa naskah rancangan peraturan yang dia buat itu sudah melalui proses RIA itu mau dibuat secara eksplisit peraturannya. Lead-nya saya kira ada di Bappenas. Dulu saya dengar sempat adanya di Setnek karena memang muaranya nanti kan ke sana. Ada juga yang berkepentingan adalah Kementerian Koordinator gitu ya atau Kemenkumham gitu ya. Tapi ternyata diambilnya nanti di Bappenas sekarang prosesnya. Mudah-mudahan segera keluar. Jadi proses RIA ini pada dasarnya tadi, dia prosesnya itu mengenai metode melakukannya, bagaimana Bapak melakukan konsultasi stakeholders, bagaimana menghitung benefit and cost, itu bisa menggunakan masing-masing keilmuan. Jadi orang sosial itu lebih mudah dia cara menghitung benefit, apa manfaat dari aturan dan ya, kalau aturannya terkait dengan sosial. Kita ajak orang ahli sosial, jangan ajak orang ekonomi, gitu kan istilahnya ya. Kemudian kalau nanti terkait peraturannya dengan kesehatan, ajak-ajaklah orang-orang mungkin kesehatan masyarakat, gitu ya ininya. Tapi kalau kaitannya dengan bisnis, maka ajak orang bisnis atau orang ekonomi, maka dia punya ilmunya, bahkan dia punya mungkin kalau teman-teman pernah mendengar yang namanya general equilibrium analysis, analisisnya keseimbangan secara umum. Jadi dia sekali melakukan intervensi terhadap satu sektor, dampaknya seluruh ekonomi bisa ketahuan, gitu kan istilahnya. Nah itu ada modelnya. Nah orang ekonomi tahu tadi. Atau sekarang yang sedang lagi rame status UNESCO di Komodo lagi dipertanyakan karena pada ada pembangunan, gitu ya. Nah itu harusnya jangan-jangan mereka menghitung cost-nya hanya dalam bentuk cost membangun infrastruktur itu. Tidak dihitung cost bagaimana dampaknya terhadap Komodo, bahkan terhadap keberadaan Komodo untuk generasi yang akan datang. Nah itu serahkan kepada ahli ekonomi sumber daya alam. Itu dia ngerti itu bagaimana menghitungnya. Kita sendiri nggak kebayang. Sehingga kita mengatakan, wah ini susah, nggak mungkin dihitung. Nggak mungkin karena nggak tahu saja gitu ya ininya. Nah jadi itu Pak Aditya, bahwa RIA ini masuknya adalah dalam proses. Berarti kalau dalam pembuatan naskah akademik, dia harus dilakukan sebelum naskah akademik dibuat. Dan itu menjadi lucu kemarin itu waktu di DPR, kita bilang, Pak, kami selalu dihadapkan kepada naskah akademik udah jadi, kami disuruh mengevaluasi. Bisa tetap, RIA itu kan tadi saya katakan, bisa digunakan untuk mengevaluasi stok yang sudah ada, stok peraturan yang sudah ada, atau untuk menyaring peraturan yang mau masuk ke dalam kehidupan kita gitu ya, ke dalam kehidupan bernegara. Jadi bisa digunakan untuk semua yang sudah ada maupun yang akan masuk atau akan diundang. Ya, ya, terima kasih informasinya bahwa RIA ini sekarang ini kewajiban untuk atau mengharuskan sebuah peraturan perundangan apabila itu dirumuskan itu harus ada RIA-nya terlebih dahulu ya Pak ya sekarang. Betul, dalam jangka dekat pasti itu keluar aturannya. Ini sedang digodok di Bappenas. Ya. Ini segera selesai sehingga teman-teman para analis kebijakan itu bisa untuk segera ya untuk ini belajar RIA dengan baik sehingga ini memang karena sebuah keharusan sehingga bisa untuk masing-masing instansi itu belajar dari sini gitu ya Pak ya. Ya. Lanjut, Mbak. Ini dari Mbak ya, kayaknya. Sesha Rahmadini. Bagaimana agar bisa netral dalam menyampaikan RIA? Karena tentu saja ada positif dan negatif dari dampak-dampak yang ada tersebut. Apakah kemudian diperhitungkan skala dampak, skala publik yang diakomodir atau bagaimana ini, Pak ya?
Ya, pertama begini, untuk netralnya adalah makanya kita menggunakan analisis benefit and cost. Jadi kita tidak ada favoritisme kepada satu alternatif tertentu. Untuk menentukan alternatif regulasi mana yang kita pilih, itu kita akan lakukan cari yang cost benefitnya benefit and costnya paling besar rasionya, gitu kan istilahnya. Itu satu ininya. Tapi lampu, oh, tapi kasihan Pak, itu nggak fair hanya menggunakan benefit and cost, hanya menggunakan data kuantitatif gitu ya istilahnya. Makanya tadi saya katakan ada komponen kedua yang harus diperhatikan dalam memilih mana yang kita akan gunakan, itu distribusi manfaat dan biaya. Jadi kalau kita ada keberpihakan tertentu, misalnya tadi secara common sense saja mengatakan, kalau benefit cost rasionya paling besar, tapi benefit cost ratio itu cost-nya yang menanggung UKM, benefit-nya yang menanggung, yang menikmati adalah pengusaha besar, itu kan rasanya secara politik itu tidak korek gitu ya. Politically incorrect istilahnya ya. Maka mungkin kita pilih yang pilihan yang kedua yang mungkin benefit cost ratio-nya lebih besar, tapi pastikan lebih besar dari satu, tapi mungkin tidak yang terbesar. Karena yang tidak terbesar ini, tapi cost-nya ditanggung oleh yang kaya, benefit-nya ditanggung oleh yang kecil. Maka itu secara moral mungkin lebih menang dibandingkan tadi yang benefit cost rasionya lebih besar, tapi distribusi benefit dan cost-nya tidak adil gitu ya istilahnya. Nah, masalah judgment, masalah keadilan, masalah tadi secara politik dan segala macam itu bisa dimasukkan dalam pemilihan opsi mana. Kita menyiapkan mana yang boleh dipilih. Jangan sampai nanti dipilih yang cost-nya lebih besar daripada benefit-nya. Itu tidak menguntungkan buat semua, termasuk untuk yang kecil, gitu ya. Karena pasti nanti mereka akan secara keseluruhan akan dirugikan, gitu ya. Jadi paling tidak dengan benefit cost ratio itu akan terseleksi yang tidak memenuhi syarat yang benefit cost ratio-nya lebih besar satu, gitu ya. Lebih kecil satu kita buang, gitu ya. Jadi misalnya dari 10 alternatif satu jadi baseline tadi, mungkin jangan-jangan sudah hilang 6, sehingga tinggal 4. Nah 4 ini tinggal kita bandingkan. Oh ternyata 4-4-nya lebih besar satu. Nah yang lebih besar satu sebenarnya pilih yang mana aja itu udah lebih bagus dari kondisi status quo, asal lebih besar satu ya ininya. Tinggal keputusannya keputusan politis, kan DPR nanti itu politis. Pemerintah itu politis, karena pemerintah dia punya janji kepada konstituennya dulu waktu menang, itu kan dia punya janji. Mungkin yang benefit cost ratio paling besar, itu yang diuntungkan bukan kelompok yang dulu dia janjikan, gitu ya istilahnya, malah merugikan konstituen dia. Wajar kalau dia pilih yang kedua, yang konstituennya nanti diuntungkan. Nah ini memang haknya dia, karena memang dia dulu janji. Dan itu yang menyebabkan dia menang dalam pemilu, gitu ya. Tapi kita pastikan asal yang dipilih masih lebih besar satu, itu pasti lebih bagus nanti hasilnya daripada kondisi sekarang, gitu ya. Tapi jangan sampai memilih gara-gara untuk memenangkan konstituennya dia pilih yang lebih kecil dari satu, maka itu dia merugikan masyarakat secara keseluruhan, itu tidak bertanggung jawab. Jadi itu mungkin ya Mbak Seza, objektivitas atau netral sampai level tertentu, tapi level tertentu lagi memang wajar kalau ada subjektivitas karena memang ini terkait dengan sistem nilai, gitu ya. Kalau ekonomi itu namanya jatuhnya ke ekonomi normatif. Ya. Terima kasih Pak Fahmi. Jadi tidak hanya cost benefit analisis saja, tapi tetap ada yang namanya distribusi manfaat dan biayanya itu betul. Juga dipertimbangkan. Sehingga aspek keadilan itu menjadi penting juga untuk dipertimbangkan di dalam proses RIA ini. Saya kira itu ya Pak Fahmi ya. Ya. Lanjut Mbak. Ini dari Pak Jati Wicaksono Hadi, beliau analis kebijakan di Kementerian LHK. RIA merupakan salah satu metode untuk menganalisis apakah regulasi yang baik serta melibatkan stakeholder, karena regulasi yang baik adalah regulasi yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi banyak pihak, dan bukan sebaliknya, justru akan menghambat bagi perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan semua pihak. Tetapi menurut saya metode ini belum dilaksanakan di seluruh kementerian lembaga. Bagaimana best practice yang pernah dilakukan oleh Bapak ya di kementerian
lembaga. Dan bagaimana caranya agar kementerian lembaga konsisten menggunakan atau melaksanakan RIA ini? Baik. Terima kasih, Mas Jati. Pertama, yang penting Mas Jati sudah yakin bahwa RIA itu perlu. Gitu kan? Istilahnya itu satu poinnya. Yang kedua, betul. Saya yakin benar tidak semua melakukannya. Walaupun kami sudah mencoba mensosialisasikan kepada berbagai kementerian, yang sudah paling sering itu adalah Bappenas, Kementerian Dalam Negeri. Dalam Negeri ini strategis karena dia nanti menyaring peraturan-peraturan daerah, ya. Itu sangat penting. Kemudian perdagangan, kemudian perindustrian. Itu yang paling sering selain KPPU, ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, gitu ya. Jadi betul, mungkin masih banyak yang belum melakukan. Pertama karena tidak tahu, yang kedua karena tidak mau, karena enggak. Tidak tahu emang karena dia enggak tahu proses RIA. Sementara disuruh oleh menterinya, ayo bikin, seminggu depan harus keluar, gitu kan istilahnya. Cuma karena enggak tahu, ya sudah, dia ngarang aja, gitu ya. Habis itu berantem atau kontroversi, gitu ya. Di demo orang rame, gitu ya. Nah, yang kedua adalah tidak mau. Bahwa memang membuat RIA ini menjadi lebih repot untuk bikin aturannya. Karena harus ngobrol dengan stakeholders. Harus siap berdiskusi, harus siap mikir, gitu ya istilahnya. Nah ini kadang-kadang tidak siap para pembuat aturan itu. Terbiasa dia bisa di belakang meja atau dengan kelompok kecil, langsung bikin bisa bikin aturan, gitu ya. Sekarang jadi lebih repot. Yang kedua, tadi saya sebutkan bahwa ini artinya RIA itu menyerahkan sebagian wewenang dia membuat aturan kepada pihak lain, yaitu kepada stakeholders. Dan tidak semua pemegang kuasa ini mau berbagi kekuasaannya, gitu ya. Enak aja, saya yang punya wewenang. Saya kemarin untuk ini berkeringat dan berdarah-darah nih untuk bisa sampai jadi gubernur kah atau bupati kah, jadi pemenang itu. Jadi saya mau bikin aturan yang menguntungkan buat saya nih. Bikin aja aturan begitu. Nah, ada yang tidak siap berbagi wewenangnya itu tadi, gitu ya. Karena itu bisa berlawanan memang dengan yang dia pikirkan dan atau yang dia inginkan, gitu ya. Nah, maka bagaimana best practice yang pernah dilakukan oleh narasumber di kementerian lembaga, kita terpaksa karena ini belum compulsory, belum wajib, maka yang biasa kita lakukan adalah kepada mereka yang memang sadar, memang membutuhkan, lalu mereka undang kita sebagai ahli untuk bareng-bareng mengerjakan, supaya memang aturannya ini bagus. Yang kedua yang dilakukan adalah kayak kemarin, Kemenko, Kementerian Perekonomian, itu secara sadar, karena mereka menjadi quality control dari peraturan yang nanti dikeluarkan dalam bidang perekonomian. Jadi harus dibicarakan dengan Kemenko. Maka yang dilakukan oleh Kemenko semuanya, eselon 1 bahkan, sampai eselon 4, dan jabatan fungsional, itu mendapatkan pelatihan RIA. Supaya punya awareness. Karena mereka ini nanti bukan bikin peraturan, tapi dia menjadi bagian dari tim yang memastikan aturannya itu memenuhi syarat, gitu ya. Jadi mereka punya tools yaitu yang disebut dengan RIA. Dan yang terakhir adalah bagaimana agar konsisten. Nah ini yang aturan sedang digodok. Mau tidak mau nanti dipaksakan bahwa setiap peraturan yang mau diberlakukan harus sudah melalui proses RIA dan bisa dibuktikan dokumennya, gitu ya istilahnya. Nah, kalau ini sudah jadi, nanti aturannya mau tidak mau, itu membuat nanti lebih konsisten, gitu ya. Asal diterapkan secara baik, quality assurance-nya bagus, gitu ya. Bukan ria-riaan. Tadi ada ria-riaan, kan? Judulnya memang ria. Tapi pelaksanaannya sebenarnya nggak mengikuti ria dengan benar, gitu ya. Itu laporan namanya. Laporan ria, padahal prosesnya nggak ria. Yang lebih kita pentingkan, malah lebih penting kayak tadi itu, Mas Jati, bahwa nggak apa-apa namanya bukan RIA, tapi prosesnya adalah proses RIA sebenarnya, gitu ya. Nah itu lebih bagus daripada laporannya RIA, tapi prosesnya sebenarnya banyak hal yang tidak dilakukan. Itu boleh. Ya, terima kasih. Ini Pak Jati sudah dijawab ya Pak ya. Ini yang penting itu prosesnya ya. Kalau laporannya akan dituangkan dalam bentuk apa saja, itu mungkin ya nanti mungkin yang itu termasuk yang diatur juga di oleh Bapak Nasib, ya, Pak. Betul, ya? Betul. Di dalam peraturannya sepertinya nanti akan muncul. Ya, karena ini kan agar bisa menjadi standar ini kan, ya Pak ya. Betul. Ya. Mungkin ada satu lagi nih Pak dari peserta ini yang menanyakan terkait dengan apabila kemudian peraturan itu sudah terlanjur
dikeluarkan dan diimplementasikan. Apakah kemudian itu diharuskan untuk dilakukan adanya RIA kembali ini ya Pak ya, karena ya, sebenarnya belum waktu perumusan belum dilakukan, tapi kemudian ya, diimplementasi itu apakah ini kemudian perlu dilakukan adanya RIA gitu Pak? Ya, pertama kita berdoa mudah-mudahan yang sudah diinikan, yang diterapkan itu betul yang terbaik sebenarnya gitu ya, kita harapkan seperti itu. Tetapi ini justru kesempatan bahwa kalau memang ternyata dalam implementasinya bermasalah, kontroversial, dan ternyata yang di apa tidak efektif, tidak jalan misalnya peraturannya atau tujuan yang tadi sudah disebutkan tidak tercapai, disitulah perlu kelapang dadaan dari pengambil keputusan siap mengevaluasi. Nah, mengevaluasi itu pakai RIA untuk melihat yang sudah terlanjur dijalankan tadi itu benar nggak. Nah itu ketahuan nanti dari evaluasi RIA itu bahwa ternyata waktu bikin aturan ini dulu sembarangan aja gitu ya. Dan ini terjadi teman-teman sekalian di Korea Selatan. Korea Selatan itu waktu kemarin terjadi krisis tahun 97-98, mereka kan terdampak dan di situ terbangun kesadaran bahwa banyak sekali aturan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Maka yang mereka lakukan tekadnya adalah bahwa kita harus membersihkan rimba peraturan kita yang ada ini, gitu ya istilahnya, hutan rimba peraturan yang ada. Selama ini mungkin bikinnya nggak terkoordinasi dengan baik. Nah itu mereka, tahu nggak Bapak-Ibu sekalian, record yang kami terima itu, hanya dalam satu tahun mereka bisa memotong separuh dari peraturan yang terkait dengan ekonomi. Itu dalam hitungan kalau kami sebagai yang biasa melakukan RIA itu, mengatakan rasanya nggak mungkin bisa dalam satu tahun bisa mengevaluasi sekian banyak. Tapi lalu setelah dijelaskan, oh iya ya, ternyata mungkin banyak sekali peraturan itu nggak usah dianalisis secara dalam saja, itu udah langsung ketahuan ngaconya, gitu kan istilahnya gitu ya. Saking ngaconya waktu selama ini mereka buat aturan. Sehingga nggak usah dianalisis lebih dalam, cukup dengan memperhatikan pertimbangan dengan isi aturan, langsung ketahuan nggak nyambung, gitu ya, langsung drop. Maka bisa mereka dalam satu tahun itu memotong sekitar separuh ya, kurang sedikit dari separuh peraturan yang ada mereka drop karena ngaco. Untuk dibikin belum tentu lalu aturan itu nggak digantikan, diganti tapi nanti dengan aturan yang lebih baik. Nah untuk mengganti aturan ini mereka menggunakan RIA untuk menghasilkan peraturan yang lebih bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau sudah diterapkan, sudah ditetapkan, ya harus siap untuk RIA digunakan untuk mengevaluasi. Ya. Kalau misalnya aturan itu dibuat oleh eksekutif, akan bagus kalau RIA ini dimiliki keahliannya oleh DPR. Kan dia yang membedah, gitu ya istilahnya. Yang saya repot atau yang sering terjadi nih keluhannya, dari Pemdanya sudah bagus. Sudah dilakukan RIA dengan baik, gitu kan istilahnya. Filosofinya udah jelas ininya. Sampai ke DPR itu mainnya negosiasi, istilahnya dagang sapi kan, ya bagi kami nggak cocok ini, yang khusus yang ini aja nih dirubah, itu akibatnya jadi tambal sulam peraturannya, itu kacau tuh, malah jadi aturannya bisa nanti nggak kena kemana-mana gitu ya, karena dibongkar pasang tidak dibangun dari awal. Itu kalau DPR-nya nggak punya keahlian RIA. Kalau punya keahlian RIA, mudah-mudahan dia ikut membedahnya, meningkatkan kualitasnya, setelah masuk ke DPR, itu malah membuat kualitas peraturannya jadi lebih bagus. Bukan jadi lebih jelek. Gitu ya. Karena pakai common sense, dan pakai tadi vested interest. Pakai kepentingan pribadi, gitu ya istilahnya. Nah, itu gawat itu. Itu yang kita ingin hindarkan. Maka akan ideal nanti tidak hanya sekedar eksekutif, tapi legislatifnya juga punya wawasan terkait dengan RIA. Sehingga walaupun nanti mereka punya vested interestnya paling tidak dipandu oleh RIA-nya, gitu ya istilahnya. Tadi yang saya katakan, bolehlah mereka memilih bukan yang terbaik, tapi tetap yang dipilih yang benefit cost rasionya lebih besar satu. Nah itu udah lebih bagus nanti dari kondisi yang sekarang. Tapi karena vested interestnya dia pilih yang bukan yang terbesar benefit cost rasionya, itu fine, silahkan masih bisa diterima alasannya. Ya.
Terima kasih. Jadi seandainya itu sudah diimplementasikan, itu apabila memang kemudian ada masalah-masalah, itulah yang kemudian kesempatan untuk melakukan review, ya Pak. Review, betul. Itu dengan menggunakan instrumen atau tools RIA ini. Seperti itu ya Pak ya? Betul, betul. Ya, jadi harus lapang dada ya sebagai pembuat kebijakan karena memang kemudian bermasalah pada saat implementasinya. Saya kira masih ada ini Pak pertanyaan Mbak Galuh bisa untuk ditampilkan lagi. Ini dari Ibu atau Mbak ini Anita. Sejauh mana data dianggap cukup dan memadai dalam menganalisis cost benefit ini ya? Karena pada ya, sering kali pengambil kebijakan itu memutuskan keputusan dengan cepat. Ya, ini kan ya. Tuntutan ini segera-segera. Betul. Kemudian ternyata data, permasalahan data Pak yang tadi Bapak Betul. Sampaikan. Sehingga untuk melakukan adanya cost benefit analysis itu sering tidak atau kurang ya data-data sehingga tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Nah, seperti apa caranya ya. Untuk apabila ada hal-hal seperti itu? Dan ini pertanyaan klasik, Mbak Anita. Pertanyaan klasik, di hampir di mana-mana selalu muncul, Pak, kami sudah dipaksa sama pimpinan harus keluar minggu depan, harus keluar bulan depan, gitu ya. Padahal tadi kalau masalah ada pertanyaan juga saya baca selintas, berapa lama sih idealnya melakukan RIA? Pertama tidak ada standar melakukan RIA berapa lama, tergantung kompleksitas dari aturannya. Semakin kompleks, tentu saja membutuhkan waktu semakin panjang. Bisa sampai 6 bulan, bahkan bisa sampai setahun. Tapi ada yang mungkin 3 bulan pun sudah cukup, gitu ya. Kalau undang-undangnya skopnya lebih kecil atau dampaknya tidak terlalu meluas. Tapi kalau dampak meluas ya perlu hati-hatilah, gitu ya. Nah, jadi termasuk menentukan data dan akurasinya ini seberapa besar sebenarnya dampak aturan ini atau skopnya seberapa besar, gitu ya. Kalau memang tidak terlalu besar atau dia kecil saja lingkupnya, mungkin tidak terlalu juga harus terlalu dalam, gitu ya. Bahkan bisa menggunakan expert judgment dalam beberapa hal tertentu. Tidak harus datanya betul-betul dapat. Karena ada orang yang expert itu hanya dengan melihat, dia sudah bisa menduga. Ini dampaknya akan besar, gitu kan istilahnya. Feeling-nya dia punya. Gitu ya. Tapi kalau dia sangat kompleks, feeling jelas nggak cukup. Harus berani korban dalam bentuk bersabar, waktunya agak panjang, karena kita perlu analisis lebih dalam. Kan dia harus menimbang. Daripada asal cepat, tapi nanti kontroversial. Lalu nanti harus dicabut lagi, yang pernah saya tadi ceritakan. Gitu ya. Ada kebijakan umurnya cuma seumur jagung, baru harus dicabut kembali. Karena jelas kontroversial. Gitu, istilahnya. Nah ini, daripada begitu kan, lebih bagus invest waktu untuk lebih panjang, tidak buru-buru. Tapi hasilnya menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tidak terlalu kontroversial. Gitu ya. Yang jelas satu hal, Mbak Anita, yang saya ingin tekankan, bahwa di dalam ekonomi itu kita selalu meyakini yang namanya trade-off. Jangan pengen cepat, hasilnya bagus. Nggak ada ceritanya itu. Gitu ya. Yang namanya, kalau akurasi, ya harus perlu pendalaman lebih lama, gitu ya istilahnya. Jadi ada trade-off, semakin dia didesak waktunya, pertama harus lakukan terus RIA. Walaupun melakukannya tidak sesempurna kalau ada cukup waktu, gitu ya, tidak ada cukup waktu untuk kita melaksanakan RIA dengan sempurna, gitu ya. Nah, pada saat kita didesak, maka otomatis akurasinya berkurang. Jadi siap-siap saja tadi yang saya katakan, hasilnya tidak semaksimal kalau seandainya dipersiapkan lebih baik. Jangan tadi ingin hasilnya terbaik, tapi waktunya didesak, itu nggak mungkin, agak sulit. Ya, ini. Caranya adalah bagaimana? Tadi pertama upayakan kalau memang kita tidak mampu sendiri, gitu ya. Jadi teman-teman kan yang apa policy analis ini harusnya selalu mau melakukan upgrading ya dalam hal kemampuan, gitu ya, kompetensi. Upgrading itu termasuk dalam bidang ilmu tertentu, gitu ya. Jadi reskilling upskilling dan reskilling gitu ya ininya. Tapi kalau memang ternyata untuk bidang itu memang kita bukan ahlinya, ya harus berani mengundang narasumber ya dari akademisi misalnya yang memang mengerti dalam bidang itu gitu ya.
Cuma akademisi itu kadang-kadang terlalu idealis ya. Ya kalau ini saya butuh waktu minimal 6 bulan. Nah, padahal dibutuhkannya bulan depan udah harus keluar. Ya tinggal kita minta, oke Pak, betul idealnya 6 bulan, tapi ini tidak memungkinkan. Mohon judgement-nya atau penilaian kritisnya dari pengalaman Bapak atau pengetahuan yang Bapak miliki. Itu aja udah jauh lebih baik, Mbak Anita. Daripada kalau misalnya tadi kita dipaksa, ya udah nggak simpel lagi nih ke akademisi, pokoknya kita ngarang aja. Apa maunya menteri atau apa maunya pimpinan, langsung kita masukkan gitu. Kita semacam menjustifikasi aja. Ya, kalau itu dilakukan ya siap-siap menerima tadi kontroversi gitu ya. Hasilnya nanti tidak efektif gitu ya. Masih mending kalau sekedar tidak efektif ya. Yang lebih parah adalah di demo habis-habisan. Itu bisa rame, itu bisa gaduh istilahnya gitu ya. Nah, itu mungkin Mbak Anita yang bisa saya jawab. Iya. Yeah. Terima kasih Pak Fahmi. Ini masih ada satu lagi ya Pak ya. Monggo silakan. Iya. Ini dari Mbak Fitri BPSDMP Kementerian Pertanian. Ya, tadi kalau yang disampaikan bahwa sebenarnya apabila itu di pada saat implementasi kemudian tidak sesuai, ini kan karena di dalamnya terdapat unsur kepentingan politik atau kelompok tertentu ini apabila hal itu terjadi. Yang menjadi pertanyaannya di sini, karena ini kan rekan-rekan ini para analis kebijakan, bagaimana kemudian dia itu mensikapi apabila ada hal-hal seperti itu? Langkah RIA apa yang tepat untuk dilakukan apabila tadi bahwa ada implementasi yang tidak sesuai? Karena dia juga mempunyai kewajiban moral, secara moral ya, itu bahwa ini udah tahu bahwa ini ada masalah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang analis kebijakan ini Pak, apabila mendapatkan atau melihat permasalahan-permasalahan seperti itu? Caranya pertama begini, memberikan Pak, masukan, gitu ya. Pak Fitri, ini kembali kita masalah berlapang dada ya. Analis itu ada tupoksinya, dan dia ada wewenangnya. Sampai level tertentu masih dalam kuasa dia, yaitu mempersiapkan dokumen analisis secara terbaik, gitu ya istilahnya. Tetapi kalau sudah pengambilan keputusan, kita harus berlapang dada, itu bukan tupoksi kita lagi, gitu ya. Itu wilayah decision maker. Decision maker itu seringkali banyak hal yang dipertimbangkan. Tidak hanya sekedar analisis kita, tetapi ada misalnya faktor politik, ada faktor sosial, tadi ada faktor mau pemilu dan segala macam lah ya yang kita di luar ini. Betul kita punya kewajiban moral, tapi kewajiban moral Mbak Fitri sudah selesai. Pak, coba lihat ya, itu ternyata aturan keluarnya beda dengan yang waktu kami analisis dulu gitu kan istilahnya. Minimal Mbak Fitri bisa menghibur diri, tuh kan kalau dilakukan enggak sesuai dengan analisis jadinya kan kayak begini nih gitu kan istilahnya ya. Coba laksanakan dulu sesuai dengan analisis, mestinya hasilnya lebih bagus. Syukur-syukur segera decision maker itu menyadari, oh iya ya, aturannya nggak benar nih. Kita acak-acak sih, padahal dulu Mbak Fitri menganalisisnya nggak begini. Ya, ayo kita perbaiki, lalu kembalikan ke Mbak Fitri. Atau pimpinan Mbak Fitri berubah nanti, yang ternyata sadar akan pentingnya RIA, lalu dibalikin, tolong bikinin yang benar. Kan? Udah Pak, udah bikinin begini nih, yang sebenarnya gitu kan. Nah, jadi kita sebagai analis tempatkan diri saja sebagai analis. Bukan kita cuek ya, bukan nggak peduli, tapi do our job, do your best gitu ya pertama. Jangan gara-gara kita tahu nanti bahwa di level decision making itu bisa diacak-acak, lalu kita merasa tidak percuma Pak, saya juga bikin serius-serius, bikin seadanya aja deh, nanti tahu juga diacak-acak di sana. Nah, itu Mbak Fitri ikut bersalah, karena Mbak Fitri tidak melakukan pekerjaannya secara terbaik istilahnya ya. Do your job, do your best. Setelah itu masalah di sana itu tupoksi orang lain, bukan wewenang kita gitu ya. Kita berlapang dada untuk itu. Tapi kita bersiap-siap istilahnya. Siapa tahu nanti decision maker-nya itu adalah orang yang punya kesadaran moral untuk memberikan yang terbaik, bukan vested interest tadi gitu ya. Atau pimpinan berganti atau siapa yang nanti sadar, maka kita sudah siap melakukan RIA yang baik gitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab ke Mbak Fitri gitu ya. Belajar berlapang dada, belajar menempatkan diri kita posisinya ada di mana, tapi jangan pernah melemahkan. Mending kalau begitu toh percuma, ya udah kita bikin seadanya. Di situ Mbak Fitri ikut salah. Ya.
Terima kasih Pak Fahmi ya. Jadi kita ya, sebagai seorang analis kebijakan ya memang sensitif. Kita ya. Secara moral harus memperjuangkan, gitu ya. Jadi ya, itu semua kan ada batasan-batasan kewenangan, gitu ya. Bahwa ya, menggunakan rekomendasi kita itu ya policy maker itu sendiri, gitu kan. Di mana ya. Memang policy maker itu mempunyai banyak apa faktor-faktor aspek-aspek yang harus dipertimbangkan yang mungkin kita tidak tahu ya di luar kemampuan kita, di luar kapasitas kita ya, tapi kita sudah menjalankan kewajiban kita secara baik gitu ya Pak ya. Nah syukur-syukur kemudian kita akan melanjutkan ke dalam proses advokasinya gitu ya, apa yang sudah kita lakukan secara benar baik menurut kita sudah sesuai yang idealnya. Ya, coba kita akan kita tingkatkan ke dalam langkah selanjutnya yaitu melalui adanya advokasi kebijakan. Seperti itu ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, itu. Jadi kita tidak hanya diri kita sendiri, tapi kita juga bisa untuk menggerakkan komponen yang lain untuk menyadarkan kepada para pembuat kebijakan itu. Jadi fungsi advokasi menjadi akan lebih jalannya di sana. Memang ini dibutuhkan adanya kemampuan politis tadi juga gitu kan, karena sangat syarat oleh faktor-faktor politis, sehingga kita juga harus pintar-pintar juga untuk mengembangkan kompetensi politisnya. Seperti itu ya Pak Fahmi ya. Jadi karena kompetensi seorang analis kebijakan itu ada dua, kajian ataupun analisis dan satunya lagi politis. Advokasi itu tadi mengembangkan. Kompetensi advokasinya. Saya kira itu kalau masih ini sebenarnya masih ada juga ya Pak ya, masih banyak pertanyaannya, tapi kami sudah memilih ini dan diharapkan ini bisa untuk merepresentasikan dari seluruh pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta ya. Semoga ini bisa menjawab, bisa menambah pengetahuan serta kemantapan ya. Ini kan sebenarnya kan masih sering teman-teman ini penasaran gitu kan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Sehingga tadi dijawab oleh Pak Idan Fahmi itu supaya untuk memantapkan, menambah pengetahuan teman-teman para analis kebijakan. Sekali lagi terima kasih dan ini sebagai bagian saja ya, bagian kecil dari pembelajaran untuk RIA ini. Lebih detailnya memang itu diperlukan adanya pelatihan teknisnya yang memerlukan waktu 5 hari tadi ya. Terutama yang terkait dengan cost benefit analysis yang saya kira teman yang belum memahami itu perlu untuk mendapatkannya itu memang langkah demi langkah. Apalagi kalau yang bukan background-nya ekonomi. Ekonomi, betul. Iya. Ya. Tapi dulu waktu mendapatkan cost benefit analysis itu satu semester gitu ya Pak ya. Betul. Cepat kilat gitu kan, intensif gitu. Kelas intensif. Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Idan Fahmi sekali lagi atas kehadirannya, kemudian juga untuk memberikan ilmunya ya. Kemudian tadi juga ada update informasi terkait dengan keharusan kebutuhan RIA ini yang kemudian ini saat ini sedang digodok oleh Bappenas sebagai salah satu langkah atau persyaratan di dalam melakukan atau menyusun sebuah kebijakan baik itu peraturan perundangan maupun program dalam arti program dan kegiatan. Saya kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih dan ini semoga bermanfaat untuk rekan-rekan para analis kebijakan. Jangan kapok ya Pak Idan Fahmi, nanti nanti pada saat misalnya pelatihan teknis kami akan menghadirkan Bapak kembali. Sekali lagi terima kasih. Terun ya. Saya kembalikan Mbak Mariana, monggo silakan. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Idan Fahmi yang sudah menjadi pemateri kita hari ini. Terima kasih Bu Elis telah melaksanakan tugasnya sebagai moderator kita hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara kita hari ini, saya akan bacakan kembali pengumuman bahwa Bapak Ibu disilakan untuk dapat mengisi evaluasi penyelenggaraan yang telah di-share di chat Zoom oleh panitia. Formulir evaluasi akan ditutup 30 menit setelah berakhirnya acara ini. Lalu pengumuman terkait sertifikat yang pertama, e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta, mohon maaf panitia, e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah
mengisi formulir evaluasi dan post-test yang telah dibagikan melalui link di akhir acara. Lalu perlu diperhatikan bahwa formulir evaluasi dan post-test akan ditutup 30 menit setelah kegiatan selesai. Jadi Bapak-Ibu jangan lupa langsung mengisi formulirnya. Lalu untuk next lecture, untuk seri virtual public lecture berikutnya akan dilaksanakan di minggu kedua September 2021. Bapak-Ibu mohon ditulis di kalender masing-masing dengan tema pendekatan sistem dinamik modeling dalam analisis kebijakan. Jadwal lengkap, narasumber, dan link registrasi akan diinfokan kemudian pada flyer kegiatan yang akan dibagikan di media sosial Pusaka Lembaga Administrasi Negara. Harap melakukan registrasi ulang untuk sesi selanjutnya melalui link yang akan disampaikan melalui sosial media Pusaka Lembaga Administrasi Negara. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Ibu yang telah bergabung di Zoom maupun yang telah bergabung di kanal YouTube Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Saya kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Idkan Fahmi sebagai materi kita hari ini. Terima kasih Bapak untuk kesediaan dan waktunya. Terima kasih untuk Ibu Eli selaku moderator kita hari ini, serta Ibu Yunity Tarigan dari Tanoto Foundation dan Pak Ingga serta seluruh kru yang bertugas hari ini. Akhir kata, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idan Fahmi. Terima kasih Bu Eli. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi gitu ya. Ya, secara personal artinya bukan virtual gitu ya istilahnya. Semoga ini pandemi COVID segera berlalu. Amin. Normal kembali bisa tatap muka ya. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya pamit Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak. Saya juga lagi izin pamit Ibu. Yes. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Neti, Pak Ingga. Terima kasih rekan-rekan. Izin pamit Ibu Eli, saya izin pamit Mas Bowo, Pak Ingga, teman-teman dari Saka, terima kasih. Izin pamit Bu. Sama-sama Ibu. Terus. Meskipun